Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Apa khabar penonton? Kami mendoakan anda semua berada dalam keadaan sehat, sejahtera dan dipermudahkan urusan pada hari ini. Dan jangan lupa untuk bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini bagi edisi 1 Oktober 2024 Selasa bersama saya Munawar Azmi. Dan saya Syafika Ishak, pastinya dari Wisma Berita Angkasa Puri Kota Media. Jadi sehingga jam 10 pagi ini pastinya terdapat pelbagai topik menarik ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Tapi tumpuan pastinya kami berikan kepada bagaimana sebenarnya sekarang ini dengan suasana dan juga situasi banjir khususnya yang berada di Kedah. Dan juga kalau kita lihat pada sekarang ini merupakan fasa peralihan monsun timur laut yang dijangka sehingga bulan November, dan kemudian November hingga Mac kemudiannya akan kita lalui pula monsun timur laut. Jadi hari ini juga kita akan bincangkan bagaimana sebenarnya persediaan dan juga kesiapsiagaan untuk kita menempuh monsun timur laut. Itu sebenarnya sebentar saja lagi. Ya, tapi memang kita nak ke reka terlebih dahulu. Ya, sepasti untuk kita bawakan kepada anda semua berkenaan perkembangan semasa dalam negara yang anda boleh dapati di pautan portal berita RTM. Antara yang menjadi tumpuan kita semua sejak beberapa minggu ini, Syafika. Satu kabar gembira untuk seluruh rakyat Malaysia dan tahniah kita ucapkan kepada kepimpinan tertinggi Kerajaan Persatuan, iaitu terutamanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim atas pencapaian ini, iaitu berkenaan pengukuhan ringgit sebagai antara mata wang yang terkuat di rantau Asia Tenggara. Kalau kita lihat di sini, ringgit ditutup pada RM4.12. Paras tertinggi dalam 39 bulan, Syafika. Ya, betul. Jadi kalau kita boleh lihat, menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat, menyifatkan momentum kenaikan ringgit yang berterusan itu dipacu oleh jangkaan bahawa Fed di landasan untuk terus mengurangkan kadar faedah berikutan trajektori inflasi yang lebih rendah di Amerika Syarikat. Jadi dalam senario ketegangan geopolitik susulan pembunuhan pemimpin Hizbullah Hassan pada Jumaat yang lepas, Muhammad Afzanizan juga berkata ringgit sebaliknya dilihat terus lancar meredah cabaran luaran. Ini merupakan satu gambaran ekonomi Madani yang semakin mengukuh. Dan kita lihat bagaimana pelabur-pelabur asing semakin memilih Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Inflasi menurun, ringgit mengukuh. Ini kabar gembiralah untuk kita semua. Dan semoga ekonomi Malaysia ini semakin bertambah maju, semakin berdaya saing untuk menjadi sebuah ekonomi ataupun negara berpendapatan tinggi, insyaAllah dalam masa yang terdekat ini. Dan pastinya kita juga, ini satu perkara yang sangat penting ni. Iaitu berkenaan Akta Kawalan Produk Merokok 2024 yang akan berkuat kuasa hari ini. Ya, jadi kalau kita melihat di mana Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852 yang diwatakan pada 2 Februari lalu akan berkuat kuasa mulai hari ini bersama dengan peraturan dan perintah di bawahnya. Jadi KKM maklumkan penguatkuasaan Akta 852 akan melibatkan beberapa aspek yang dikuatkuasakan secara serta-merta dan berperingkat, termasuk penjualan produk merokok yang menarik perhatian kanak-kanak dan remaja bagi mengurangkan akses kepada produk tersebut. Jadi bagi pendaftaran produk merokok, penguatkuasaan pendidikan akan dilakukan selama 6 hingga 12 bulan sebelum ia dikuatkuasakan sepenuhnya pada 1 April 2025. Peruntukan lain yang akan dikuatkuasakan secara segera termasuklah larangan periklanan, promosi dan tajaan produk merokok serta larangan penjualan di institusi pendidikan, pasar jualan, dalam talian dan juga mesin layan diri. Okey, dalam hal ini juga kita lihat bagaimana usaha daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu melaksanakan dan juga menguatkuasakan undang-undang yang memerlukan kerjasama dan juga pemerhatian daripada semua pihak untuk kita memahami dasar dan juga akta baharu yang dibawa ini untuk manfaat kita bersama, khususnya untuk generasi baharu. Dan seterusnya, kita berikan tumpuan juga apa yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri semalam berkenaan dengan kerajaan tidak akan kompromi elemen pelampau. Dan perkara ini disampaikan semalam dan ini berikutan bagaimana pentingnya untuk kita mengekalkan keamanan dan juga keselamatan negara. Dan beliau menyatakan elemen seumpama itu perlu dikekang dan dihindari pada peringkat awal sebelum ia menular dalam kalangan masyarakat. Tegasnya lagi, pembangunan dan pemacuan ekonomi negara adalah penting seiring memberi keutamaan dalam aspek keselamatan serta keamanan. Ya, jadi itu merupakan ucapan beliau pada Majlis Peluncuran Pelan Tindakan Malaysia bagi mencegah dan menangani fahaman pelampau keganasan semalam. Dalam satu perkembangan yang lain pula, semalam juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menerima kunjungan pemimpin Islam Indonesia bagi membincangkan isu geopolitik.
ini telah dikongsikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat dalam media sosial beliau, di mana pertemuan tersebut membincangkan isu geopolitik dunia, khususnya perkembangan di Gaza. Jadi kata beliau, pemimpin Malaysia dan Indonesia harus tegas dalam isu kemanusiaan dan memperkukuh kekuatan dalaman, terutama asas ekonomi, demi mengukuhkan kedudukan rantau ini dalam pelbagai aspek. Okey, selain itu, kita juga ingin memberi tumpuan seperti yang Syafiqah nyatakan tadi berkenaan dengan monsun timur laut. Jadi dalam situasi semasa sekarang ini, kita akan memberikan perincian di mana lokasi-lokasi yang masih lagi berlakunya situasi banjir dan bagaimana impak banjir tersebut khususnya kepada sektor pertanian, dan apa yang telah dinyatakan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Mohamed Sabu semalam, iaitu banjir di Kedah, Perlis, jejas tanaman padi dan menyebabkan kerugian RM40 juta. Dan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan kerajaan akan menyediakan bantuan melalui tabung bencana tanaman padi bagi mengurangkan beban kerugian yang ditanggung oleh pesawah. Dan beliau juga bersimpati dengan nasib sawah terjejas. Beliau menegaskan bahawa bantuan akan disalurkan dalam tempoh secepat yang mungkin. Ya, jadi dalam satu perkembangan yang sama juga, satu PPS baru dibuka. Penduduk terjejas banjir di Kedah terus meningkat. Jadi satu lagi PPS dibuka di daerah Kota Star dengan jumlah penduduk terjejas banjir di Kedah meningkat kepada 917 orang daripada 293 keluarga setakat 8 malam semalam, berbanding 765 orang daripada 253 keluarga petang semalam. Ini satu perkembangan terbaru yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda, di mana tiga sekeluarga di Kampung Carut Tenang berhadapan dengan detik cemas apabila rumah mereka dinaiki air mencecah kira-kira 1 meter pada pukul 10 malam semalam, yang menyebabkan mereka terperangkap di rumah sebelum diselamatkan. Jadi ini berpunca daripada hujan lebat selama 4 jam di kawasan hulu di sekitar daerah Sik. Dan selain itu juga kita dinasihatkan, khususnya kerajaan Malaysia mengeluarkan pernyataan untuk menasihatkan rakyat Malaysia agar menangguhkan perjalanan anda khususnya ke negara Nepal. Dan ini berikutan daripada hujan berterusan yang menjejaskan rangkaian sistem perhubungan di negara itu. Kuasa usaha kedutaan Malaysia di Kathmandu, Nepal, Bapak Firdaus Azman berkata hujan yang berterusan sejak 26 September menyebabkan banyak lebuh raya dan jalan raya di seluruh negara ditenggelami air serta terputus hubungan. Jadi Jabatan Hidrologi dan Meteorologi Nepal turut memberi amaran bahawa hujan dijangka berterusan mulai esok sehingga Jumaat ini. Jadi kalau musim sekarang ni kan Syafiqah, kalau kita nak melancong, paling utama adalah untuk kita memeriksa keadaan cuaca terlebih dahulu. Kita elakkan risiko-risiko yang boleh menyebabkan berlaku yang kecelakaan kepada kita. Ya, jadi mungkin anda boleh terus sahaja muat turun aplikasi Malaysia untuk melihat perkembangan dari semasa ke semasa, juga bersama dengan kami di Berita RTM untuk mendapat perincian khususnya berkaitan dengan fasa peralihan monsun timur laut yang sedang pun berlaku sekarang ini. Okey, kita nak berehat seketika, Munawar. Betul, kita akan kembali selepas ini. Kami akan menemani anda sehingga jam 10 pagi dalam Selamat Pagi Malaysia. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik. Ke lokasi seterusnya. Saksikan SPM at Camp Segenting secara langsung dari Camp Segenting Port Dickson Negeri Sembilan, Sabtu 5 Oktober 2024, 8 hingga 10 pagi. Sempena sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-91. Angkatan Masa Hadapan Benteng Pertahanan Negara. SPM at Camp Segenting.
Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Seperti biasalah, untuk permulaannya kita nak bersama dengan rakan-rakan kita di Konti Radio untuk ruangan seleksi pagi. Syafiqah, nak balik kampung saya tak? Awak baru sampai kan? Baru sampai malam tadi. Okey, ini kita nak pergi kembali ke sana. Kita nak ke Sarawak FM bersama dengan rakan kita di sana, DJ Yus dan juga DJ Aida, untuk mengetahui perkembangan terkini di Sarawak. Jadi teruskan bersama dengan Sarawak FM. Silakan. Berbaring lagi di taman. Alright, terima kasih Syafiqah dan Munawar di studio masa tu. Munawar orang kampung. Orang kampung. Abang Bantan. Pagi tu macam biasa kita nak berkongsi kepada penonton-penonton kita di TV1 dan juga penonton-penonton kita di live Facebook Surai FM masa tu. Jadi kata orang sampai dua, saya Yus dan Aida akan bersama dengan kita orang si panjang dalam 4 minit saja. Okay. Ada yang kita nak kongsikan kepada semualah penonton-penonton dan juga kepada pendengar-pendengar kita di Surai FM. Berkaitan dengan apa dek dah? Sambutan perayaan hari lahir ke-78 di Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar. Bulan tu lah. Ya, dia ada pelbagai pengisian yang telah disusun atur sepanjang untuk sambutan perayaan hari lahir ke-78 yang di Pertua Negeri kita. Dengar ceritanya 3 hari. Dari 10 sampai 13 Oktober. Betul. Wah, banyak pengisian-pengisian. Dan menurut Menteri Bertanggungjawab sambutan Yang Berhormat Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, sambutan yang akan dimulakan dengan acara Majlis Kesyukuran pada 10 hari bulan di Masjid Jamik Kuchi. Betul. Dan selepasnya diikuti dengan khutbah khas pada 11 Oktober yang akan melibatkan semua masjid di seluruh Sarawak. Bayangkan di seluruh Sarawak akan mulakan khutbah khas. Betul. Kesemuanya akan terlibat untuk pada Majlis Kesyukurannya kelak. Ya, siang, malamnya ada. Malam ada juga. Ada. Malamnya juga untuk 11 hari bulannya kelak akan diadakan Majlis Kesyukuran untuk agama-agama lain yang bertempat di salah sebuah hotel terkemuka. Ya, Unifor. Pada sebelah malam bertempat di hotel terkemuka di bahagian Kuching. Dan acara kemuncaknya, mesti ada acara kemuncak. Tiap-tiap tahun mesti ada acara kemuncaknya adalah istiadat pembarisan dan rapat raksasa yang akan diadakan pada 12 Oktober di Padang Merdeka. Bermula pukul 8 pagi. Meriah gilang. Padang Merdeka kan. Lama dah semua yang di Padang Merdeka. Oh, benar kata kita. Last raya konsert. Konsert. Dia ajaklah. Lepas ada lagi diadakan di siang. Selain daripada selepas sejak acara kemuncak akan diadakan istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran negeri di Astana Negeri pada hari yang sama. Tetapi pada sebelah tengah hari lah, pada pukul 11.30 pagi. Dan malam pun ada juga. Bukannya siang aja, tapi malam pun ada juga. Malam kelak akan diadakan pada 12 hari bulan malamnya diadakan Majlis Jamuan Negeri di Dewan Santapan Dun Sarawak serta Majlis Jamuan Teh 13 Oktober di Hotel Terkemuka di Kuching. Ialah antara pengisiannya selain daripada Yajwa. Jadi menurut Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, selaku agensi peneraju iaitu Majlis Seni Sarawak, acara untuk pelbagai persembahan juga diadakan yang merangkumi persembahan pembukaan, persembahan kebudayaan dan juga persembahan daripada artis popular. Nya tempatan dan juga daripada luar Sarawak turut akan membuat persembahan untuk sambutan. Bayangkan kita masa persembahan pembukaannya aja disertai 50 orang pelajar dari kelas bimbingan seni di bawah seliaan MSS Majlis Seni Sarawak dengan membawa lagu Dirgahayu oleh Faizah Tahir dan Dayang Nur Faizah. Kami suka lagu tu.
sukanan. Mereka tak suka pergi, tak kelah di siang. Mestilah sama-sama kita memeriahkan. Sebab kita di Surah FM akan membuat apa? Lintas langsung juga. Ya. Sempena sambutan tu. Ya, ya, antara pengisian pengisian untuk sambutan perayaan hari lahir ke 78 yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Fancy, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar. Jadi, kita nak kembali kepada rakan kita Syafiqah di studio. Silakan. Silakan Syafiqah. Baik, terima kasih Yus dan juga Aida dari Sarawak FM. Seterusnya, pada 5 Oktober ini bakal berlangsungnya sambutan Hari ATM ke-91 tahun bagi 2024 yang bakal berlangsung di Padang Kawat Kem Segenting, Port Dickson, Negeri Sembilan. Kita akan bersama dengan seorang tetamu bagi memperincikan mengenai sambutan ini. Tapi terlebih dahulu kita saksikan sama-sama teaser ini. Ya, saya bersama dengan Lieutenant General Dato' Arman Rumaizi Haji Ahmad, Ketua Staf Markas Angkatan Tentera Malaysia. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, sihat. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu, tahniah kita ucapkan untuk Hari ATM ke-91 bagi tahun 2024. Ya. Seperti mana saya katakan tadi, bakal diadakan sambutannya di Port Dickson pada 5 hari bulan ini. Ya. Mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai sambutan ini dan juga perinciannya, Dato'. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, Syafiqah, izinkan saya ambil kesempatan ini untuk menzahirkan ucapan tinggi-tinggi terima kasih kepada pihak RTM dan bagi pihak Panglima Angkatan Tentera dan seluruh warga ATM atas kesudian pihak RTM untuk membuatkan ebahan hari yang cukup penting bagi seluruh warga ATM, iaitu sambutan Hari Angkatan Tentera yang ke-91. Untuk makluman ya, untuk kepada semua sekali, di dalam 91 tahun dia bermula pada tahun 1933 apabila penubuhannya dengan pengambilan 25 anak muda Melayu dalam menyertai di dalam mempertahankan negara yang kita cintai ini. So, di dalam itu menjangkau 91 tahun, ATM sememangnya akan terus berevolusi untuk menentukan ATM terus relevan di dalam menentukan negara yang kita cintai terus berdaulat, terus makmur dan selamat. Ya. Atas aspek tersebut, untuk makluman semua, tema yang telah ditetapkan oleh kepimpinan tertinggi Angkatan Tentera Malaysia iaitu Angkatan Masa Hadapan, Benteng Pertahanan Negara. Ini mengambil hasrat yang telah ditetapkan di dalam Kertas Putih Pertahanan dan juga Strategi Kenderaan Negara yang mana telah meletakkan satu hala tujuan jelas yang perlu direalisasikan oleh ATM di dalam kita menuju ke Angkatan Masa Hadapan. Di mana kita tahu keadaan geopolitik, keadaan serantau dan juga antarabangsa yang tidak menentu memerlukan satu hala tuju yang cukup jelas untuk ATM mengorak langkah bagi menentukan negara yang kita cintai ini terus selamat dan berdaulat. Kalau kita lihat pada 5 hari bulan ini merupakan sambutannya, tapi ada juga karnival yang akan diadakan, itu karnival hari terbuka ATM pada 4 hingga 6 Oktober. Ya. Apa sebenarnya pengisiannya pada 4 hingga 6 Oktober ini? Okey, sebelum tu setiap yang kita buat tu mesti ada objektif. Ya. Sebab dan pembarisan kita memperingati hari Angkatan Tentera yang ke-91 ini sebenarnya untuk kita menyampaikan satu mesej yang cukup jelas. Kenapa ia diadakan? Pertama sekali adalah untuk kita
menghargai jasa-jasa mereka yang terdahulu. Dan juga warga ATM sekarang yang sentiasa berusaha untuk mempertahankan negara. Yang kedua adalah untuk kita meningkatkan kesedaran kepada masyarakat berkenaan dengan tanggungjawab ATM dalam kita memastikan keamanan dan keselamatan negara. Dan juga sambutan Hari ATM ini juga adalah untuk kita meningkatkan semangat patriotisme kepada negara oleh setiap lapisan masyarakat, setiap lapisan warga dan rakyat Malaysia. Dan juga Hari ATM ini juga adalah untuk kita menyampaikan Malaysia apa yang dilaksanakan oleh ATM. Apakah keupayaan dan juga perancangan-perancangan yang telah dilaksanakan oleh ATM yang akan ditonjolkan pada hari tersebut. Dan sebenarnya yang Syafiqah cakap tadi, kita punya carnival hari terbuka ATM adalah untuk ATM mendekati rakyat. Di mana kita selalu tengok tagline tu, tentera dan rakyat berpisah tiada. Betul. So kita open up. Okey. Kita punya ATM untuk mereka mendekati kita dan kita juga menyantuni. Sebab keseluruhan negara ini bukan hanya terletak kepada ATM, tapi seluruh warga di dalam kita menjaga keamanan dan kedaulatan negara yang tercinta ini. Ya. Kalau diikutkan pada sambutan 5 hari bulan ini juga, Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran secara langsung di sana. Boleh kongsikan bagaimana sebenarnya perjalanan program pada 5 Oktober tersebut? So perjalanan tu dia dalam masa 3 hari, 4 ke 6 Oktober tu. So untuk makluman semua sekali, dia punya kemuncak tu pada 5 Oktober di mana perbarisan yang akan dilaksanakan di Padang Kawat Kim Segenting di mana insyaallah akan disempurnakan oleh Panglima Angkatan Tentera, yang mana dia mempamerkan tahap kesiagaan seluruh warga ATM dan juga memaparkan keupayaan aset-aset ATM yang mana digembelengkan di dalam 3 cabang perkhidmatan, darat, laut dan udara, dan dipertuntunkan kepada masyarakat. Dan selain daripada itu, untuk makluman semua, pada 4 dan sehingga 6 hari bulan akan kita adakan karnival Hari Terbuka ATM. Dalam karnival ni, macam saya cakap tadi, untuk rakyat tu mendekati ATM tu lebih dekat. Kalau dulu kita tengok dalam TV, dia hanya tengok senjata-senjata, yang dia boleh merasai dan boleh bertanya, boleh mendapatkan pengalaman. Dan juga di situ juga ada promosi-promosi yang dilaksanakan. Dan juga mengetahui lebih dekat apa sebenarnya yang dilaksanakan oleh kita ni ATM. Dalam aspek menjaga kedaulatan negara. Ya. Pada 5 Oktober tersebut, apa di antara, mungkin boleh kita wawarkan juga kepada penonton yang teruja nak menyaksikan nanti, antara aset yang akan terbabit dalam suatu persembahan nanti? Dalam persembahan tu semua aset-aset strategik. ATM akan diperagakan, akan dipertontonkan. Dan sebab apa perkara aset-aset yang ada tu, seperti kita punya kenderaan pendeka, kita punya aset-aset terkini dalam artileri kita, dan juga pesawat pejuang, dan juga di bahagian lautan tu kita akan pamerkan kapal-kapal daripada Tentera Laut Diraja Malaysia. So 3 cabang perkhidmatan, darat, laut, udara, akan kita pertuntunkan, akan kita peragakan dan akan dapat disaksikan oleh seluruh warga dan juga masyarakat ATM, ATM dan juga kepada warga masyarakat Malaysia. Saban tahun inilah sebenarnya yang dinanti-nantikan. Jadi ini antara mungkin pertunjukan yang akan dipersembahkan nanti pada 5 Oktober di Port Dickson nanti, yang kita akan juga siarkan secara langsung dalam Selamat Pagi Malaysia. Apa lagi di antara kelainan dan keunikan yang dibawakan oleh ATM untuk sambutan kali ini? So kalau kita tengok di kita punya tema tu, angkatan masa hadapan adalah benteng pertahanan negara. So ATM sekarang ni di dalam kita memperkukuhkan dan memperkasakan angkatan, di mana angkatan masa hadapan adalah untuk kita mempersiapkan angkatan ini di dalam kita menghadapi cabaran masa hadapan. Mana cabaran masa hadapan esok dan seterusnya. So dia telah digembelengkan daripada strategic guidance yang diberi oleh Panglima Angkatan Tentera, iaitu dia mesti dibangunkan melalui 6 ciri-ciri angkatan masa hadapan.
di mana kita tidak boleh melaksanakan sesuatu operasi itu secara silo. Dia mesti digembelengkan oleh tiga cabang perkhidmatan ini. Darat, laut, udara mesti disatukan dan menghadapi ancaman masa hadapan. Dan ia mesti dibina melalui enam ciri-ciri angkatan masa hadapan yang mana telah ditetapkan setiap yang kita buat ni mesti ada kebersamaan daripada tiga cabang perkhidmatan. Yang kedua, dia mesti interoperability, kebersamaan, keberoperasian. Dan juga hasrat ATM di angkatan masa hadapan, dia mesti mampu melaksanakan operasi serentak di dua wilayah. Dua wilayah ni, orang katanya dua wilayah ni apa? Adalah di Semenanjung dan juga di Sabah Sarawak. Ini yang perlu dipertahankan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Inilah angkatan masa hadapan yang mesti menuju ke arah tersebut. Mampu mempertahankan dua wilayah secara serentak. Dan kita mesti berorientasikan misi, mesti mempunyai logistik yang mampan dalam menentukan kita punya operasi itu dapat di sustainable di dalam kita mempertahankan negara kita. Bila menyentuh mengenai dua wilayah, pastinya tumpuan diberikan kepada wilayah di Sabah dan juga di Sarawak kerana ancamannya lebih tinggi di situ. Jadi bagi pihak ATM sendiri untuk mendepani cabaran-cabaran bukan saja dari struktur geografinya yang luas berbanding Semenanjung ini, tetapi juga ancaman daripada negara-negara lain di kawasan Sabah dan juga Sarawak, apa di antara strategi pengoperasian yang dilakukan? Strategi pengoperasian yang dilakukan adalah kita memperkasakan. Kita memperkasakan aset-aset, unit-unit yang ada di Sabah dan Sarawak. Tidak hanya di Semenanjung. Kita punya rancangan kontingensi, kita punya peningkatan aset juga dilihat dibalancekan. Di dalam kita mempertahankan Semenanjung dan juga kita mempertahankan Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah kita mendapat sokongan yang jitu daripada kerajaan dan terutama daripada Yang Amat Berhormat pada Menteri yang sentiasa prihatin terhadap pemerkasaan Angkatan Tentera Malaysia dan juga strategic guidance yang cukup jelas yang telah diberi oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Di manakah sebenarnya usaha-usaha yang perlu diperkukuhkan? Sentiasa berhubung dengan kepimpinan ATM oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan untuk membantu dalam kita memperkasakan kedua-dua wilayah. Dan saya terpanggil juga ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada kerajaan Yang Berhormat Perdana Menteri, Menteri Pertahanan kerana sentiasa mengambil berat di dalam melestarikan warga daripada aspek aset, daripada aspek kita punya rumah keluarga, pendidikan juga menjadi satu ekosistem di dalam angkatan masa hadapan. Ingin saya nyatakan sini, angkatan masa hadapan bukan hanya pembangunan aset. Dia adalah satu ekosistem yang komplit yang menyentuh daripada aspek moral, daripada aspek manuver dan ada aspek kuasa tembakan. Dia mesti digembelingkan sekali. Dia tak boleh tidak diimbangi. Dan ini yang alhamdulillah yang diharapkan oleh ATM dan alhamdulillah mendapat kata orang support yang cukup baik daripada kepimpinan kerajaan dan juga MINDEF sendiri. Ya, menyentuh mengenai menjaga kedaulatan negara, bukan itu sahaja tapi juga dari segi misi membantu negara-negara, khususnya negara-negara yang memang bersekutu dengan kita juga. Jadi bagaimana sebenarnya pihak ATM berkolaborasi bersama dengan mereka untuk membantu mengekalkan juga keamanan dan juga kedaulatan negara lain? Pertama sekali, di peringkat ATM, kita ada perjumpaan bilateral dan multilateral untuk kita berkolaborasi, untuk kita menerokai beberapa peluang-peluang teknologi. Dengan adanya diplomasi pertahanan, diplomasi military diplomacy ini, rakan-rakan sejawat sama ada di peringkat tertinggi ATM ataupun di peringkat pasukan dan unit, kita berinteract. Interact ini dan kita share of knowledge. Dan untuk makluman semua sekali, even though kita juga ada beberapa pegawai yang juga yang hadir di dalam kursus-kursus di negara kita, di pusat-pusat latihan kita untuk memahami bagaimana apa keunikan Angkatan Tentera Malaysia. Dan kita juga menghantar pegawai kita ke luar negara untuk mengetahui daripada aspek teknologinya, polisinya, dasarnya
yang boleh diguna, diguna pakai untuk kita sama-sama membangunkan angkatan ini. Okey. Berbalik kepada sambutan Hari ATM ke-91 ya, karnival hari terbukanya berlangsung pada 4, 5 dan juga 6. Apa yang menarik bakal menanti dan juga menunggu para pengunjung nanti yang berbahagia, Datuk? Semua aset-aset strategik akan diperagakan. Okey. So saya menjemput semua sekali lah warga negara Malaysia untuk dapat sama-sama hadir pada 4 sehingga ke 6 di Podisen, dan selain itu pada 5 juga kita buka kepada awam untuk dapat hadir untuk kita tengokkan kesegakan warga ATM di dalam pembarisan kita di sana, dan juga demonstrasi dinamik yang ditunggu-tunggu saya rasa oleh seluruh warga. Dan ayuh kepada warga yang dekat berhampiran, terutamanya di area Podiksen, untuk dapat hadir pada 5 hari bulan Oktober di Padang Kawat Segenting untuk kita sama-sama meraihkan Hari Angkatan Tentera Malaysia yang ke-91. InsyaAllah kita dapat melihat lebih jelas, dapat merasai, dapat melihat apa itu ATM yang terkenal dengan disiplin, ketahanan dan juga apakah keupayaan-keupayaan ada pada 5 hari bulan itu akan dibuat demonstrasi dinamik pada 5 hari bulan itu. So dijemput semua sekali untuk dapat hadir seawal pukul 7.30 pagi, di Kem Segenting pada 5 hari bulan. Dan kalau tak dapat hadir, 4 hingga 6 tu kita ada karnival. Dan kita pertuntunkan juga aset-aset kita di Port Dickson. Dan saya menyeru ambil kesempatan ini sekali lagi untuk menjemput semua sekali rakyat Malaysia untuk sama-sama hadir. Kita look forward untuk menyantuni mereka di sana dan menceritakan Angkatan Tentera Malaysia. Jadi bolehlah melihat kesegakan abang-abang ATM. Ha, manalah tahu tahun ni tular pula abang ATM kan, ha, di media sosial. Jadi sama-samalah datang ke sambutan Hari ATM ke-91 yang bertepat di Port Dickson nanti. Ada juga hari terbuka ATM yang berlangsung pada 4, 5 dan juga 6. Terima kasih saya ucapkan kepada Lieutenant General Dato' Arman Rumaizi Haji Ahmad, Ketua Staf Markas Angkatan Tentera Malaysia, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Dan sekali lagi tahniah ATM 91 tahun untuk 2024. Terima kasih, Datuk. Terima kasih sekali lagi kepada pihak RTM dan semua sekali dalam menjayakan bersama-sama dengan Angkatan Tentera Malaysia dan kita menjayakan sambutan Hari Angkatan Tentera yang ke-91. Akhir kata daripada saya, tema ATM jangan lupa tahun ini, iaitu Angkatan Masa Hadapan, Benteng Pertahanan Negara. Ya, jangan lupa juga untuk saksikan siaran secara langsungnya menerusi SPM pada 5 Oktober nanti. Baik, seterusnya kita nak berehat seketika. Selepas ini ada lagi topik menarik bersama dengan Munawar berkaitan dengan berubah dan berjaya dalam pelbagai kerjaya. Semuanya selepas ini. Kita bekerja sebagai satu pasukan negara ini. Sejak merdeka, adalah negara pelbagai kaum, Melayu majoriti, bahasa Melayu bahasa rasmi, Islam agama persekutuan. Hak semua orang Melayu dan Bumiputera pertahankan dan juga kedudukan kemuliaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Percayalah, kalau semangat ini kita teruskan, kita pastikan anak-anak kita mendapat pendidikan yang terbaik. Tumpu perhatian saudara. Ini kesempatan kita angkat semula martabat negara kita. Malaysia negara hebat. Malaysia kita cintai kerana keupayaannya terangkat sebagai satu negara yang paling cemerlang di rantau ini. Dan kita insya Allah boleh lakukan. Lautan luas, banjaran gunung, rezeki nan
akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan. Yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan. Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial. Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial. Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang. Hello, dengar sini baik-baik. Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa. Hentikan obsesi, jaga privasi anda. Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan untuk segmen seterusnya penonton, kita nak berbicara berkenaan dengan berubah dan berjaya dalam pelbagai kerjaya yang kita ceburi. Khususnya kalau kita menilai situasi semasa sekarang ini, trend bekerja semakin berubah, pantas berubah kalau kita bandingkan 10 tahun yang lalu dengan pada hari ini. Khususnya selepas pasca pandemik COVID-19, kita mungkin beradaptasi dengan teknologi baru, persekitaran pekerjaan yang baru, dan perkara ini memungkinkan peluang dan juga ruang baharu untuk kita semua memperoleh kejayaan dalam kerjaya yang kita ceburi. Jadi kita hari ini bersama dengan Ilham Shaimi yang merupakan perunding takaful dan juga pakar motivasi. Assalamualaikum. Sama pula beri salam. Waalaikumsalam. Okey. Hari ini kita nak berbicara berkenaan tajuk yang penting sebenarnya. Mm-hmm. Lagi-lagi untuk generasi muda dekat luar sana. Yalah, untuk Ilham sendiri, bagaimana untuk kita melihat tren bekerja sekarang ini, perubahan di antara dahulu dan juga sekarang? Betul. Okey, sebelum tu saya ingin ambil konteks daripada perkataan berjaya dahulu ya. So berjaya ni kan sebenarnya ianya satu, dia tiada satu mekanisme yang mengatakan bila anda melakukan sesuatu perkara ini anda berjaya ataupun anda melakukan dispekerjaan anda berjaya. Dia tak ada satu konteks yang mengatakan itulah tanda kejayaan. Tetapi bila berbalik pada persoalan tadi tentang perubahan semasa sekarang, memang kita tak dapat nafikan sekarang ni dengan teknologi. Dahulu mungkin daripada konteks persaingan itu antara manusia dan manusia. Tetapi hari ini kita lihat juga dengan keadaan teknologi kita sekarang, kita punya perubahan itu, persaingan itu antara manusia dan juga teknologi. Kan sekarang pun ada AI. Ya, betul. Kan? Jadinya perubahan itu, dia telah melalui peredaran-peredaran zaman. Saya suka apa yang dinyatakan. Kita bukan sahaja bersaing dengan manusia, tapi kita bersaing dengan teknologi sekarang ini. Betul. Jadi dalam kehidupan kita sekarang ini, kita ada dua pilihan. Sama ada kita beradaptasi untuk memajukan diri kita, betul, ataupun kita berdiam diri dan ketinggalan zaman, orang katalah. Jadi bagaimana untuk kita fahamkan kepada ialah masyarakat ataupun seorang individu tersebutlah untuk kita tidak terlalu selesa dengan keadaan diri kita sekarang. Mungkin untuk kita upskill, reskill diri kita untuk menjadi tahap yang lebih baik pada masa sekarang ini. Betul. Okey. Betul apa yang Munawar cakap tadi is about
kemahiran. Dengan zaman sekarang ini, contohnya lah, kebanyakan graduasi yang menamatkan pelajaran mereka sudah pasti mereka memilih jurusan itu berlandaskan minat, cita-cita mereka. Tapi kita tak dapat nafikan, statistik kita dah menunjukkan kebanyakan mereka juga akhirnya terpaksa membuat perubahan dan mencari pekerjaan untuk menjamin kehidupan mereka. Jadi paling penting waktu kita membuat perubahan, kita perlu membuat adaptasi diri juga. Kita perlu analisis diri kita juga. Sebab sekarang ni di Malaysia, alhamdulillah, walaupun kemungkinan besar untuk kita bekerja di dalam ruang dan peluang pekerjaan yang kita mahukan mungkin tipis, tetapi kita kata ruang-ruang dan peluang pekerjaan yang lain di dalam industri dan sektor yang berbeza masih ada. Jadinya untuk zaman sekarang ni, terutama pada para graduan, sekarang kan ramai adik-adik kita baru je menamatkan pelajaran, paling penting untuk meningkatkan kemahiran, skill mereka. Bukan sahaja mereka fokuskan kepada apa yang mereka belajar. Itu sangat bagus sebenarnya apa yang mereka belajar. Mereka boleh adaptasikan dalam pekerjaan yang lain. Tetapi perlu mencari ruang dan peluang pekerjaan. Seperti sekarang ni banyak kan konsultan, apa lagi? Banyak, terlalu banyak ruang dan peluang sebenarnya mereka boleh terokai. Jadi paling penting kemahiran itu, mereka akan belajar melalui pengalaman-pengalaman mereka bekerja nantilah. Tapi dalam masa yang sama, mereka boleh buat study, buat analisis dengan mencari ikon-ikon ataupun mungkin setiap mereka, saya pasti akan ada seorang idola dalam pekerjaan itu. Betul, betul. Dan ialah kalau kita melihat kepada situasi graduan pada ketika ini, ialah kadang acap kalilah kita lihat di akhbar misalnya pernyataan bahawa graduan kita ataupun belia kita ni terlalu memilih. Mengapa wujud pernyataan seumpama tersebut? Adakah benar pernyataan tersebut? Saya ambil konsep sebenarnya kita memang berhak memilih pekerjaan kerana itu ialah arus kehidupan kita nanti. Apabila kita memilih pekerjaan, saya pasti bila kita minat dan kita mahu pekerjaan tersebut, kita pastinya akan memberi 100% dedikasi dalam pekerjaan itu. Tetapi berbalik kepada situasi kita sekarang, kadangkala tidak semua orang bernasib baik melakukan, melaksanakan, bekerja dalam pemilihan yang mereka mahukan. Jadi berbalik pada soalan tadi, memang betul, memang sekarang ni generasi barulah kan. Mereka lebih cenderung untuk memilih pekerjaan yang mungkin selesa dengan diri mereka. Tetapi sekali lagi saya ingin tekankan, dalam dunia realiti, akhirnya kita perlu mencari ruang dan peluang untuk mencari apa sahaja pekerjaan yang mana boleh membantu institusi kekeluargaan kita. Itu yang sangat pentinglah. Dan kalau kita lihat trend semasa, khususnya dalam kalangan generasi muda, adik-adik kita yang masih berada di bangku sekolah, sehingga ada dalam kalangan mereka yang tidak mahu melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, ada yang sampai berhenti sekolah, tak sampai SPM pun, ada yang tak nak melanjutkan pengajian ke peringkat universiti, dan perkara ini sangat menyedihkanlah untuk kita menyediakan ataupun kita mempersiapkan negara untuk melahirkan lebih ramai lagi tenaga mahir dalam kalangan generasi muda ini. Namun ialah ada beranggapan bahawa tak nak bekerja di bawah majikan, nak bekerja lebih fleksibel, nak jadi bos sendiri ataupun nak menjadi pempengaruh ataupun influencer yang lebih, kononnya lebih berjaya. Jadi bagaimana untuk kita fahamkan bahawa faktor pendidikan adalah faktor yang terpenting di sini, walaupun apa jua minat kita yang ingin kita tempuhi. Betul, saya sangat setuju. Saya sendiri secara personal memang sangat mencintai ilmu dan saya pun baru saja menamatkan pengajian dalam Doctorate Business Administration. Jadi pelajaran ini sangat penting. Walaupun mungkin ada sekarang di dalam satu fasa macam Munawar cakap tadi, seorang berpengaruh. Dalam fasa itu, alhamdulillah, ketika itu di dalam lingkungan yang sedang dikenali. Tetapi lagi 10 tahun, 15 tahun, kita adakah satu keyakinan dengan menggunakan pengaruh itu sahaja boleh memberikan kewangan kepada keluarga kita? Persoalannya adalah kita pun tidak pasti. Kan kita tak pasti lagi 10 tahun, lagi 15 tahun. Jadi pendidikan itu sangat-sangat penting kerana ia boleh bukan sahaja memberi kita ilmu tetapi mampu membantu kita menghadapi segala cabaran-cabaran di hadapan. Seperti yang Munawar cakap tadi, sebenarnya
memang ramai mereka di luar sana sekarang di dalam fasa memilih pemilihan pekerjaan sama ada di dalam sektor yang mereka bekerja dengan mempunyai majikan ataupun mereka ingin bekerja sendiri. Kedua-dua ini sebenarnya tidak salah. Mm-mm. Dan kedua-dua ini mempunyai kelebihan dan juga cabaran tersendiri. Jadi untuk mereka dalam fasa memilih pekerjaan ini amatlah penting untuk mereka duduk dan faham apakah sebenarnya cabaran yang akan mereka hadapi. Contohlah saya boleh bagi sedikit contoh ya. Kalau mereka yang bekerja mempunyai majikan, bekerja dengan organisasi, kelebihannya mereka sudah menjamin keuangan bulanan mereka. Mereka sudah menjamin keuangan keluarga mereka. Jadi mereka dah boleh aturkan, plankan apa yang terbaik untuk keluarga mereka. Tetapi kemungkinan besar cabaran dia adalah tangga gaji itu mungkin dalam fasa yang statik. Mungkin akan berlakunya perubahan tapi mengambil masa, kan? Setahun, dua tahun dan sebagainya. Dan mempunyai KPI-KPI tersendiri. Tetapi untuk bidang yang berniaga sendiri, macam Munawar cakap tadi lah, dia fleksibel. Tapi jangan nampak seronok. Nampak fleksibel. Tapi jangan salah faham. Kadang-kala bila kita bekerja bersama majikan, kita pergi kerja pukul 8, balik pukul 5. Tapi bila kita bekerja sendiri, mungkin pukul 12 pun tak balik lagi. Betul. Jadi di situ adalah juga kelebihan dia dan juga ada cabaran-cabaran yang perlu dihadapi. Dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini, pastinya ada cabaran. Tapi yang paling utama adalah bagaimana motivasi kita untuk menempuh cabaran tersebut. Jadi mungkin dalam ruangan yang ada ini, sikitlah nasihat dan juga tips kepada anak muda dekat luar sana untuk berjaya dalam setiap apa jua bidang yang mereka ceburi. Lagi-lagi masa ataupun zaman teknologi sekarang ini. Okey, saya suka soalan yang cakap tentang motivasi itu. Sangat penting sebenarnya dengan keadaan ekonomi yang sangat pesat, turun naik segalanya. Sangat penting setiap individu itu mempunyai satu sokongan moral. Dalam masa yang sama, sokongan moral itu akan menjadi motivasi mereka untuk mereka berjaya ke hadapan. Kenapa saya kata sokongan moral daripada mereka di sekeliling kita, sama ada ibu bapa, kalau mereka sudah berpasangan, pasangan mereka ataupun anak-anak. Kerana akhir sekali dalam hidup kita ini, saya sangat percaya dengan aturan Allah, iaitu Ya Barik. Dia yang maha menyusun dan maha mengatur kehidupan kita. Jadi kadang-kala macam you cakap bila ada cabaran, macam mana kita nak hadapi cabaran itu? Mungkin dengan melihat ahli keluarga kita, mereka yang kita sayang, itu akan menjadi satu motivasi untuk kita terus berusaha untuk mencapai apa sahaja yang kita impikan. Sebab itulah kita cakap, kita tak nak kita menjadi seorang yang terlalu lemah dari segi moralnya. Yalah, kena marah sikit, berhenti kerja. Kerja 3 bulan dah berhenti. Itu yang kita tak mahu. Jadi ini perkara yang ingin kami sampaikan kepada anda. Bagaimana pentingnya untuk kita mengadaptasikan diri kita, kita mempersiapkan minda kita untuk sentiasa berubah, kita belajar ilmu-ilmu baharu, lagi-lagi dengan zaman digitalisasi sekarang ini, untuk kita memperoleh lebih banyak lagi kejayaan. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita, iaitu Ilham Syaimi, perunding takaful dan juga motivasi. Banyak yang kita belajar hari ini, menarik apa yang disampaikan tadi. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, sekarang ini kita nak bawa anda semua untuk kita menyaksikan cerita pagi dari Perlis, iaitu berkenaan Festival Kraft Utara bersama dengan Wan Nor Azli Wan Cik. Di sana kita saksikan apa yang dibawakan. Okay, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selama 10 hari, Festival Kraft Utara yang berlangsung di Perbadanan Kemajuan Kraftangan Cawangan Perlis. Selain mempromosikan produk kraft tempatan, penganjurannya juga bertepatan dengan Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Baik, bagi berkongsi mengenai Festival Kraft Utara, kita akan bersama dengan Tuan Muhammad Syahri Muhammad Ramli, itu Pengarah Perbadanan dan Kemajuan Kraftangan Cawangan Perlis. Baik, assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okey Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan mengenai Festival Kraft Utara. Okay, Festival Kraft Utara 2024 ni diadakan di Kraftangan Malaysia Cawangan Perlis bermula dari 27 September hingga 6 Oktober selama 10 hari dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Jadi kita mengharapkanlah sokongan-sokongan daripada penduduk daripada negeri Perlis dan juga negeri berdekatan lah untuk hadir ke program ini.
Okey tuan, mungkin tuan juga boleh kongsikan mengenai produk-produk yang ditawarkan di Festival Craft Utara ni. Okey, jadi untuk Festival Craft Utara 2024, seramai 61 orang usahawanlah daripada seluruh negara yang berada di sini untuk mempamerkan dan juga menjual lah produk-produk craft mereka yang terdiri daripada produk daripada tekstil, aneka craft, daripada hasil rimba, hasil logam dan juga seramik. Jadi pelbagai produk yang berkualiti, yang cantik, maknanya jadi jemput beramai-ramai ke Festival Craft Utara 2024. Okey tuan, macam mana pula tuan melihat penganjuran Festival Craft Utara ini berbanding dengan penganjuran Festival Craft sebelum ini yang pernah dilaksanakan oleh Perbadanan Kemajuan Kerasangan Cawangan Polis ini? Okey, jadi untuk kelainan bagi Festival Craft Utara 2024 ni, kita tampilkan kelainan dari kita tambah aktiviti untuk demonstrasi craft kembang api lah. Di mana demonstrasi craft kembang api ni kita bawa daripada usahawan-usahawan daripada negeri-negeri utara lah. Sebagai contohnya pertama daripada Perlis, usahawan craft SBS Karya Craft menghasilkan pisau wali jantan, daripada Langkawi, usahawan Langkawi menghasilkan daripada kaca kristal, produk-produk daripada kaca kristal, dan juga usahawan daripada Perak, maknanya dia buat demonstrasi pembakaran seramik bakar hitam macam tu. Okey. Okay. Harapan tuan sendirilah sempena penganjuran Festival Craft Utara ni yang akan berlangsung sehingga 6 Oktober ni. Okey, jadi harapan saya untuk Festival Craft Utara 2024 ni adalah mencapailah sasaran yang ditetapkanlah, iaitu 650,000 dari segi jualan dan menyasarkan seramai 30,000 orang pengunjunglah yang hadir ke program ini, dan insya-Allah dengan apa aktiviti-aktiviti dan lawatan-lawatan daripada penduduk dan juga daripada agensi dan juga institusi pendidikan dan juga lain-lainlah, daripada bukan saja di Perlis saja, daripada Kedah, daripada Perak yang datang, dan juga daripada seluruh negara lah yang berkunjung ke negeri Perlis sempena tahun melawat Perlis 2024 dan tahun 2025. Kita mengharapkanlah sokongan daripada semua untuk hadir ke program ini. Okey, baik, terima kasih tuan. Sama-sama. Terima kasih. Baik, Festival Craft Utara yang akan berlangsung sehingga 6 Oktober ini, jadi bagi pengunjung khususnya di kawasan utara negeri ini, di utara Semenanjung ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir beramai-ramai ke Festival Craft Utara ini. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan melalui cerita pagi dari Polis. Kembali ke studio, selamat pagi Malaysia. Baik, terima kasih untuk cerita pagi Perlis. Seterusnya ingin kami kongsikan bersama dengan anda kelebihan produk keluaran TH. Hari ini saya bersama dengan pegawai pemasarannya, Encik Muhammad Amar Ali Muhammad Zelan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Syafiqah, apa khabar? Ya, sihat alhamdulillah. Hari ini penuh ya set kita dengan produk keluaran TH. Ada dua produk yang saya nampak di sini, mungkin boleh terangkan terlebih dahulu kedua-dua produk ini. Okey, terima kasih puan. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua penonton pada pagi ini SPM. Okey, semoga saya doakan semuanya sihat dan sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu taala insyaallah. Okey, saya daripada DCM Herb Legacy TH, yang mana hari ini kita bawakan dua produk yang kami keluarkan sendiri, iaitu yang pertama adalah Pati Sarang Burung Walik Pearl Five, empat dalam satu, yang mana kami adunkan dengan empat bahan alami yang terbaik, iaitu sarang burung walik, delima, rozel dan juga madu. Dan juga produk kami yang kedua adalah TH Teh Rozel, yang mana TH Teh Rozel ni adalah teh rozel yang kami buat daripada rozel original yang kami keringkan dan kita jadikan minuman untuk kesihatan kita. Okey, jadi hari ini ada dua produk yang dibawakan oleh TH. Jadi apa kelebihan dan juga kebaikan sebenarnya TH Pearl 5 ini? Okey, untuk Pati Sarang Burung Walik Pearl 5, kita tahu Pati Sarang Burung Walik Pearl 5 ini dia kaya dengan collagen, dia kaya dengan protein, dia kaya dengan antioksidan, yang mana dia sangat-sangat bagus puan untuk merawat masalah kesihatan kita. Salah satunya adalah masalah penghadaman. Kita tahu orang yang ada masalah penghadaman ni kadang-kadang dia nak membuang air besar tu susah. Jadi kita kena amalkan Pati Sarang Burung Walik Pearl 5, yang mana dia boleh melawaskan pembuangan kita. Dalam masa yang sama juga dia boleh menyingkirkan toksik dalam badan kita melalui pembuangan air besar dan juga air kecil kita, insya-Allah. Dan selain itu juga dia bagus untuk merawat masalah urat saraf.
Jadi sebab apa memang sangat-sangat bagus. Sebab apa kita pun dah mempunyai ribuan testimoni daripada pelanggan-pelanggan kami di luar sana yang telah mengamalkan Pati Sarang Burung Walik Pelfai 4-1 yang mana nampak kesan yang baik, kesan yang positif setelah mereka amalkan secara konsisten. Sebelum ni sebagai contohnya, sebelum ni ada yang tak boleh nak solat berdiri ataupun orang yang ada masalah urat saraf, apa orang cakap, kejang-kejang kaki ataupun sakit lutut, sakit pinggang, sakit sendi kan. Kadang-kadang kita nak berjalan susah, nak bawa kenderaan susah, tapi setelah amalkan Pati Sarang Burung Walik Pelfai, alhamdulillah sedikit sebanyak kita nampak kesan yang baik, kesan yang positif untuk merawat masalah urat saraf kita, insya-Allah. Itulah ya kelebihannya. Kalau tadi kata boleh buang-buang tu, maksudnya nanti secara automatiknya kulit juga boleh jadi glowing. Betul ya. Betul tu. Okey, kita ada juga teh rozel. Ini pula apa manfaatnya kepada penonton? Okey, untuk teh rozel ni masya-Allah kita tahu teh rozel ni dia kaya dengan vitamin C, dia kaya dengan antioksidan dan dia sangat-sangat bagus untuk penjagaan organ kita. Salah satunya adalah penjagaan jantung kita. Okay. Sebab apa? Dia menyingkirkan kita punya kolesterol dalam badan kita, kolesterol-kolesterol jahat kita, dia boleh singkirkan dan juga dia bagus untuk detox, bagus untuk menyingkirkan lemak ataupun boleh menyingkirkan toksid dalam badan kita melalui pembuangan air besar dan juga air kecil kita. Rasa dia pun sangat-sangat, orang kata macam rasanya masam-masam lah. Okey, masam-masam. Yang ni kalau untuk Pati Sarang Burung Walik ni, dia rasa dia masam-masam manis. Okay. Tapi yang ni rasa dia masam. Tapi kalau nak manis, kita boleh letak sedikit madu ataupun stevia. Kalau boleh jangan letak gula lah ya. Untuk kesihatan, madu tak apa. Madu tak apa, betul. Okey, untuk kedua-dua produk ni, bagaimana sebenarnya cara pengambilannya, khususnya Pearl 5 ini? Okey, untuk Pearl 5, cara pengambilannya mudah saja. Kita ambil secara konsisten, insyaAllah. Pagi kita boleh ambil 2 sudu sebelum sarapan. Okey, manakala malam kita boleh ambil 2 sudu sebelum tidur. Bagi pelanggan-pelanggan kami yang mengamalkan ubat-ubatan daripada hospital, boleh jarakkan pengambilan Pearl 5 dengan ubat-ubatan tersebut dalam masa 1 ke 2 jam sahaja, insyaAllah. Okey. Sebelum tu saya nak bagi tahu yang mana produk kami ni adalah produk Muslim. Produk keluaran Bumi Putra, produk yang dikilangkan daripada kilang yang telah mendapat pengiktirafan halal JAKIM dan telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu MESTI. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau, tak perlu ragui lagi sebab apa, produk kami 100% selamat untuk diamalkan dalam seharian kita, insya-Allah. Jadi 2 sudu sebelum makan, sebelum sarapan dan juga 2 sudu sebelum tidur. Jadi kalau kita boleh lihat, inilah dia. Ini patinya, maksudnya kita kena bantu guna tak, kita terus ambil, terus minum. Terus minum. Kita ambil 2 sudu. Betul. Okey. Jadi 2 sudu. Jadi yang ini pula bagaimana cara pengambilannya? Okey, untuk teh rozel ni, yang mana dalam ni dia ada, kita dah ada rozel kering, yang mana kita boleh ambil dalam 3 ke 4 kelopak bunga dia. Okey, untuk kita rendam di dalam air panas dan air itu akan jadi warna merah. Mengikut warna rozel yang original lah. Kita boleh, lepas tu kita boleh minum ataupun kita nak minum kosong boleh. Kita nak boleh letak madu sikit pun boleh, nak letak stevia pun boleh. Tapi waktunya kita tak kisah. Pagi kita boleh ambil, kita nak ambil petang pun boleh, kita nak ambil malam pun boleh. Selalunya macam saya ambil malam. Bila ambil malam, pagi tu kita membuang tu senanglah. Tak lama lah ya, telefon masih dalam tandas dia lancar. Dia lancar, dia melawaskan. Siapa yang sepatutnya mengamalkan kedua-dua produk ini? Okey, untuk Pati Sarang Burung Walik Pelfai ini, kita sarankan seawal usia remaja pun. Dah boleh amalkan Pati Sarang Burung Walik Pelfai. Sebab apa, Pati Sarang Burung Walik Pelfai ini, dia boleh bukan untuk merawat kesihatan saja, boleh mencantikkan kulit. Kita tahu dia kaya dengan kolagen, Pati Sarang Burung Walik ni. Dia kaya dengan kolagen, kaya dengan vitamin C, yang mana dia boleh mencantikkan kulit, dia boleh hilangkan kulit kusam kita, jerawat, jeragat, insya-Allah. Kita minum secara konsisten, insya-Allah kita akan nampak kesan yang baik untuk kulit muka kita ataupun kulit badan kita. Ataupun orang yang ada enzima, macam orang cakap kan, dia kata gatal tu, boleh amalkan juga. Ataupun ibu yang bersalin, bersalin caesar ataupun bersalin normal, boleh amalkan Pati Sarang Burung Walik Pelfai. Sebab apa? Dia mempercepatkan kering luka kita tu. InsyaAllah. Jadi untuk teh ni rasanya siapa-siapa pun boleh lah. Betul. Banyak khasiatnya. Jadi sesuai untuk diamalkan seisi keluarga. Betul. Bagaimana sebenarnya untuk mendapatkan produk keluaran teh ini? Okey, untuk dapatkan produk teh kita, tuan-tuan dan puan-puan boleh layari laman sesawang kami, DCM Teh, di TikTok,
Instagram dan juga Shopee insyaAllah ataupun Facebook. Dan juga kalau tuan-tuan dan puan-puan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan promosi untuk hari ini kita nak bagi untuk penonton Selamat Pagi Malaysia, yang mana kita nak bagi harga yang sangat-sangat istimewa. Sebab apa? Biasanya puan, satu botol ni RM155. Oh, ayo, saya nampak harga dekat sini. RM155. Ini Semenanjung Malaysia. Sabah Sarawak RM175. Tapi hari ini saya nak bagi harga yang jauh lebih murah lagi. Sebab apa? Kita nak bagi semua orang rasa kebaikan Pati Sarang Burung Walik Pelfai. Yang mana hari ini tuan-tuan dan puan-puan ambil dua botol Pati Sarang Burung Walik Pelfai. Dan dua kotak teh teh Rozel ni. Okey, kita bagi dengan harga RM100 sahaja. Dua kotak ni dengan dua teh. Kita bagi dengan harga RM100 sahaja. Sehingga pukul 6 petang ini sahaja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak esok tak boleh lah. Hari ini sahaja kita bagi dua kotak Pati Sarang Burung Walik Pelfai, dua kotak teh teh Rozel, semua sekali dengan harga RM100 sahaja dan ada sedikit caj penghantaran dia lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus call kami dekat skrin TV kita. Kita ada letakkan nombor telefon kita. Tuan-tuan boleh terus WhatsApp ataupun call kita di talian yang tertera. Ya, jadi ini promosi yang sangat hebat untuk penonton Selamat Pagi Malaysia sehingga jam 6 petang ini sahaja. 6-1 minit dah tak valid dah promosi ini. Jadi anda boleh dapatkan dua produk ini, dua Pearl 5 dan juga dua Terozel dengan harga RM100 sahaja dan juga adalah sedikit cas untuk penghantaran. Okey, kena wawarkan jugalah kepada penonton Selamat Pagi Malaysia kenapa mereka perlu dapatkan produk keluaran TH ini. InsyaAllah sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu kalau dekat luar kita tengok dekat toko-toko jamu di luar, harga Pati Sarang Burung Walik ataupun Sarang Burung Walik sendiri harga boleh mencecah sehingga ribuan ringgit. Kita tahu harga Sarang Burung Walik ni mahal, tapi kami daripada DCM TH kami adakan Pati Sarang Burung Walik Pelfai 4 dalam 1 untuk kita nak bagi semua orang rasa kebaikan Pati Sarang Burung Walik Pelfai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan datang, kalau harga dah naik tuan-tuan dan puan-puan mungkin susah nak belilah. Sebab harga dah mahal kan. Jadi sementara harga murah ni kita nak ajak semua orang ramai-ramai kita rasa kebaikan Pati Sarang Burung Walik Pelfai. InsyaAllah kita akan rasa kita punya kenikmatan, dia punya ringan badan kita ataupun kita rasa kecergasan badan kita ataupun dia boleh merawat masalah-masalah kesihatan kita seperti saya sebut tadi, masalah urat saraf, masalah penghadaman dan sebagainya insyaAllah. Ya, sekali lagi boleh wawarkan bagaimana untuk mendapatkan produk keluaran TH ini dan juga promosi hari ini. Okey, untuk dapatkan Pati Sarang Burung Walik Pelfai dan juga TH teh Rozel, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh layari laman sesawang kami di CM TH di TikTok, Instagram, Facebook dan juga Shopee. Dan juga untuk promosi hari ini, saya nak bagi promosi yang sangat-sangat istimewa, yang jarang sangatlah kita bagi untuk penonton Selamat Pagi Malaysia sahaja. Kita nak bagi dua botol Pati Sarang Burung Walik Pelfai. Kalau kita kira lah, dua botol ni harga dia RM310. Okey, yang ni dua harga dia lebih kurang RM60. Lebih kurang harga dia lebih kurang RM370. Semua ni empat kotak ni lah. Tapi hari ni kita bagi dengan harga RM100 sahaja. Tuan-tuan akan dapat empat barang ni. Dua kotak teh teh Rozel dan juga dua kotak Pati Sarang Burung Walik Pelfai. Jadi jom sama-sama kita dapatkan Pati Sarang Burung Walik Pelfai. InsyaAllah kita amalkan isi keluarga, kita akan rasa kebaikan daripada DCM Herb Legacy insyaAllah. InsyaAllah. Jadi jangan lupa untuk dapatkan produk keluaran TH. Ada dua produk di sini dengan harga promosi hari ini sahaja sehingga jam 6 petang ini untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Dua kotak teh Rozel dan juga dua kotak Pearl 5 ini dengan harga RM100 tambah dengan caj pengangkutan. Itu sahaja. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Ahmad Ali kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Sama-sama. Membawakan dua produk keluaran daripada TH yang sangat bermanfaat untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Puan. Okey, seterusnya kita nak melihat bagaimana sebenarnya ramalan kaji cuaca. Jadi terus saja bersama dengan pegawai Met Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Kita mulakan laporan cuaca hari ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Rantau negara kita pada ketika ini sedang menerima angin dengan kelajuan yang agak pelbagai hala dan juga dengan kelajuan yang agak lemah, iaitu kurang daripada 20 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora pada ketika ini. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada tinjauan
tinjauan cuaca semasa, pada ketika ini terdapat hujan beserta ribut petir di sepanjang perairan Selat Melaka dan dijangka hujan berpotensi untuk memasuki kawasan di sekitar negeri Perlis, Pulau Langkawi, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Dan keadaan hujan di perairan ini dijangka akan berangsur reda dalam sedikit masa lagi. Baiklah, keadaan tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pada ketika ini, keadaan hujan dapat diperhatikan hanya berlaku di pertengahan negeri Sarawak dan dijangka akan berangsur reda dalam sedikit masa lagi. Untuk negeri Sabah pada ketika ini, hujan tidak tiada pada ketika ini dan dijangka akan berterusan sehingga ke awal petang nanti. Baiklah, untuk tinjauan cuaca di sebelah petang nanti pula, keadaan hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di hampir kesemua negeri di Semenanjung, namun adalah lebih tertumpu di sekitar kawasan pedalaman yang melibatkan negeri Kedah, Perlis dan negeri Kedah, Perak dan juga Kelantan. Selain itu, untuk negeri Sabah, keadaan hujan dijangka lebih tertumpu di pantai barat dan juga pedalaman Sabah. Untuk negeri Sarawak, keadaan hujan dijangka tertumpu di sekitar kawasan utara dan juga di pedalaman Sarawak. Baiklah, Map Malaysia akan menganjurkan Forum Iklim Kebangsaan tahun 2024 dengan tajuk Monsun Timur Laut, Tindakan dan Cabaran Barisan Hadapan. Forum ini akan diadakan secara live di Facebook kami pada 3 Oktober nanti dan dijemput orang ramai untuk menghadiri forum ini secara maya. Baiklah, seterusnya itu sahaja laporan cuaca yang dapat dikongsikan pada ketika ini. Sebelum kita berpisah, mari kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Anis Asma, Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Tular hantaran berkaitan bantuan tambahan sumbangan tunai rahmah STR muat naik dibuat sebuah akaun TikTok yang mengaku dirinya Menteri MITI. Turut dipapar alamat laman sesawang bagi tujuan permohonan dan pertanyaan. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi meragukan. Ini kerana laman sesawang yang dipapar pada hantaran tak sama macam laman sebenar. Penelitian lanjut turut dapati bukan Menteri MITI atau pasukannya jadi pengendali akaun. Sebaliknya, si pengendali hanya menyamar. Masakan tidak, nama menteri dimaksudkan pun disalah eja. Pengguna diingatkan tak mudah percaya dengan hantaran sedemikian. Orang ramai yang mahu maklumat sebenar diminta hanya layari laman sesawang rasmi. Sebagai alternatif, mereka juga boleh hadir ke pejabat LHDN. Usah tertipu dengan perkara yang anda jumpa di media sosial. Silap klik, pengguna berisiko jadi mangsa. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Oh,
Okey, seperti yang dijanjikan di awal siaran Selamat Pagi Malaysia, kita nak berbicara berkenaan monsun timur laut dan bagaimana kesiapsiagaan daripada pihak NADMA khususnya untuk kita memberikan amaran awal kepada rakyat daripada terjejas akibat risiko banjir ini. Ya, jadi hari ini kita sangat berbesar hati bersama dengan Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA yang berbahagia Datuk Khairul Syari Idrus. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput NADMA pada pagi ini. Apa khabar Datuk? Sihat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Datuk, mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu. Kita nak tahu juga bagaimana keadaan dan juga situasi terkini khususnya yang berada di negeri Kedah, Datuk. Setakat ini alhamdulillah apabila kita tengok tren dari segi pembinaan penduduk, jumlah tu ada semakin berkurangan. Dan dalam masa sama kita menjangkakan bahawa situasi itu akan terus bertambah baik disebabkan oleh keadaan cuaca yang bertambah baik. Jadi mungkin dalam 2-3 hari ini kita akan terus melihat jumlah mereka yang dipindahkan itu akan terus berkurangan. Okey. Dalam situasi banjir ini, Datuk, ialah kita melihat perkara ini sebagai situasi yang berlaku sepanjang setiap tahun, iaitu musim tengkujuh. Jadi apa yang kita tidak mahu adalah berlakunya kematian dalam kalangan rakyat Malaysia. Seperti apa yang berlaku baru-baru ini, situasi yang sangat menyedihkan melibatkan dua beranak. Jadi dalam situasi dan juga peranan daripada pihak NADMA sendiri, apa antara cabaran dalam kesiapsiagaan ini untuk kita memahamkan masyarakat berkenaan dengan keselamatan mereka dan juga amaran awal yang dikeluarkan oleh pihak NADMA sendiri? Okey, selalunya dari segi objektif utama pengurusan bencana negara adalah untuk mengurangkan kerosakan harta benda dan juga menghindarkan kematian. Ini merupakan objektif utama dari segi pengurusan bencana. Tetapi ada lagi lah objektif-objektif lain, tetapi inilah yang utama. Seboleh-bolehnya kita akan cuba untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tadi ini melalui seperti mana yang Menawar menyatakan tadi adalah amaran-amaran awal ataupun program-program kesedaran. Jadi kita sentiasa mengadakan program-program kesedaran yang melibatkan orang ramai, ketua-ketua komiti, di peringkat komuniti untuk memastikan bahawa mereka tahu tentang apakah tindak balas yang perlu mereka lakukan apabila berlakunya sesuatu bencana. Jadi ini sentiasa kita lakukan di seluruh negara. Dan dalam masa yang sama, kita juga menggunakan kaedah-kaedah memaklumkan kepada orang ramai melalui media-media seperti Selamat Pagi Malaysia pada hari ini untuk memaklumkan tentang kesedaran yang perlu mereka ada apabila berlakunya sesuatu bencana. Jadi seperti mana yang kita sebutkan tadi, program kesedaran ini akan kita lakukan setiap masa untuk memastikan bahawa dari segi kesedaran orang ramai tentang bahayanya sesuatu bencana itu dapat ditingkatkan, dan dalam masa yang sama kita hendak memastikan bahawa mereka tahu bagaimana perlu bertindak apabila berlakunya sesuatu bencana. Ya, seperti mana Munawar katakan tadi, bencana ataupun musibah banjir ini saban tahun kita akan hadapi. Jadi bagaimana sebenarnya penambahbaikan yang dilakukan oleh pihak NADMA sendiri dari segi pengoperasian khususnya daripada sektor penyelamatan mangsa itu sendiri? Dari segi apabila sesuatu monsun timur laut tu jika melibatkan banjir, bahaya, kita akan sentiasa melakukan postmortem yang melibatkan pelbagai agensi untuk melihat tentang perkara yang perlu ditambah baik dan juga kekurangan yang ada dalam pengurusan bencana ketika ini. Jadi dari segi penambahbaikan tu memang sentiasa kita lakukan, dan kita juga akan mendapatkan maklum balas daripada kerajaan-kerajaan negeri, penduduk-penduduk yang terlibat dan juga NGO bagaimana kita boleh menambah baik dari segi pengurusan bencana. Dan berdasarkan kepada maklum balas tersebut, langkah-langkah dan strategi-strategi baru akan dikemukakan. Okey, seperti yang Datuk nyatakan, sentiasa ada strategi-strategi dan juga langkah-langkah baru untuk penambahbaikan, untuk memberi manfaat kepada masyarakat khususnya dalam situasi monsun timur laut ini. Namun apa yang paling utama seperti yang Datuk nyatakan tadi adalah bagaimana tahap kesedaran masyarakat, keterlibatan masyarakat untuk memahami apa yang telah dinyatakan, telah dinasihatkan oleh pihak kerajaan khususnya pihak NADMA. Jadi, ialah kalau kita yang
yang tinggal di kawasan berdekatan dengan kawasan hotspot banjir ni, macam saya, dia ada sistem amaran. Selalunya dia akan bunyi macam amaran, air sungai sudah melepasi paras bahaya. Sila berpindah. Jadi dalam situasi ini, Datuk, walaupun ada sistem amaran tersebut, kadang-kadang kita melihat masyarakat tidak mahu berpindah. Jadi bagaimana dengan proses evakuasi ini? Jadi untuk kita fahamkan mereka bahawa penting untuk mereka menyelamatkan nyawa mereka. Sebagai langkah awal, sekarang strategi kita, pendekatan baru kita adalah kita akan menggalakkan penduduk-penduduk untuk berpindah sebelum berlakunya sesuatu bencana. Ini akan dilakukan dengan menggunakan agensi-agensi responder kita seperti PDRM, APM, RELA dan juga ketua-ketua komuniti. Kita akan memujuk penduduk-penduduk yang mungkin akan terlibat dengan sesuatu bencana supaya berpindah lebih awal. Ini untuk satu, memudahkan dari segi pergerakan menyelamat dan juga memudahkan dari segi pengurusan bencana secara keseluruhan. Jadi pendekatan kita pada ketika ini adalah untuk memberi ataupun memujuk penduduk-penduduk untuk bertindak sebelum berlakunya sesuatu bencana. Sekali lagi, seperti mana kita sebut tadi, antara cabaran utama kita adalah untuk dari segi program-program kesedaran, kita merasakan bahawa telah banyak dilakukan, tetapi apa yang kekurangan adalah untuk menilai bagaimana penduduk-penduduk ataupun mereka-mereka yang mungkin terkesan bertindak apabila sesuatu bencana berlaku. Ada beberapa cabaran di sini, Munawar, Fikah. Satu adalah bagi kawasan-kawasan yang selalu ditimpa bencana, banjir umpamanya. Kadang-kadang dari segi pendekatan mereka, mereka dah biasa. Jadi mereka melihat itu sesuatu perkara yang mungkin tidak membahayakan. Dan ada satu cabaran adalah untuk memastikan mereka-mereka yang berada di kawasan yang jarang berlaku bencana. Dan ini juga merupakan satu perkara yang kita sedang lihat. Bagaimana untuk apabila mereka ni jarang dilanda bencana, jadi dari segi bagaimana untuk mereka bertindak balas tu, ada kadang-kadang mereka tidak begitu fasih dan tidak begitu faham. Jadi itulah disebabkan program-program kesedaran ini kita akan buat sebanyak mungkin dan secara berterusan dan menggunakan media-media yang sedia ada. Mungkin ada juga yang risau sekiranya mereka keluar daripada rumah, keselamatan kawasan rumah mereka itu, takut mungkin ada pencuri atau perompak masuk ke dalam rumah. Jadi bagaimana dengan situasi ini? Jadi apa tu, sebelum berlakunya sesuatu bencana apa ni seperti monsun timur laut yang kita jangkakan akan melibatkan perpindahan ramai penduduk, kita mengadakan mesyuarat-mesyuarat penjelasan, yang mana mesyuarat yang utama sekali adalah di peringkat jawatankuasa pengurusan bencana pusat yang dikerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid. Jadi di sinilah arahan akan diberikan kepada agensi-agensi keselamatan untuk memastikan bukan sahaja keselamatan penduduk-penduduk yang terlibat dengan bencana tetapi harta benda mereka. Kebiasaannya apabila penduduk-penduduk berpindah, pihak polis, pihak APM dan pihak-pihak lain akan membuat rondaan untuk pastikan dari segi keselamatan rumah yang ditinggal itu berada di peringkat yang elok. Dan dalam masa sama, mungkin pihak tenaga nasional juga akan pastikan bahawa dari segi keselamatan yang melibatkan bekalan elektrik juga dipastikan. Jadi secara keseluruhannya, untuk meminimalkan rasa kesansian mereka-mereka untuk berpindah, itulah tindakan agensi kerajaan yang akan sentiasa membuat rondaan memastikan bahawa keselamatan harta benda penduduk yang berpindah dapat dipastikan selamat. Okey, rentetan daripada advokasi yang dilaksanakan oleh pihak NADMA, kita difahamkan turut dilaksanakan adalah bulan kesiapsiagaan nasional. Jadi mungkin kita boleh memperincikan tujuan, objektifnya dan bagaimana dekadah pelaksanaannya. Pelancaran bulan kesiapsiagaan nasional ini akan dibuat pada 3 hari bulan nanti, yang akan disempurnakan oleh insyaAllah Timbalan Perdana Menteri. Jadi objektif utama bulan kesiapsiagaan nasional ini adalah untuk memaklumkan kepada rakyat
bahawa mereka perlu bersiap sedia untuk menghadapi kemungkinan berlakunya banjir yang selalunya akan berlaku pada bulan November hingga Mac. Ya. Jadi dalam masa sama bulan ini akan juga memberi satu gambar bencana banjir apabila monsun timur laut berlaku dan mereka perlu bersedia. Dan dalam masa yang sama untuk menunjukkan bahawa dari segi kesiapsiagaan agensi kerajaan ianya berada di tahap yang terbaik. Ya, bercerita mengenai kesiapsiagaan itu ia memerlukan koordinasi daripada semua pihak, bukan sahaja daripada agensi-agensi terlibat, malah daripada pihak sukarelawan dan juga NGO. Di bagaimana koordinasi ini dijalankan bagi memastikan segala operasi itu berjalan dengan lebih lancar? Okay. Seperti mana yang saya sebut tadi, di peringkat nasional kita akan mengadakan mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana pusat yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Zahid. Jadi di sinilah semua dasar strategi persiapan agensi-agensi negeri-negeri akan dilihat dan dipastikan berada di peringkat yang terbaik. Jadi di sinilah di peringkat mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana pusat ini masalah-masalah di peringkat negeri nasional akan dilihat dan diperhalusi. Dan keputusan daripada jawatankuasa pengurusan bencana pusat, mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana ini akan dipeturunkan di peringkat negeri di bawah jawatankuasa pengurusan bencana negeri yang dipengerusikan oleh situs kerajaan negeri. Jadi apa keputusan masalah yang dikenapasti di peringkat nasional akan diturunkan ke peringkat negeri untuk mereka lihat dan laksanakan. Dan keputusan di peringkat negeri akan dipeturunkan ke peringkat daerah di mana pegawai-pegawai daerah akan memainkan peranan untuk mengkoordinasikan pergerakan agensi-agensi berkaitan apabila berlakunya bencana. Jadi secara amnya arahan akan dikeluarkan di peringkat pusat yang yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri, di peringkat negeri oleh yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri dan di peringkat daerah oleh pegawai daerah. Jadi selain daripada menyelamatkan mangsa-mangsa banjir ini, apa lagi di antara inisiatif atau bantuan yang akan diberikan kepada mangsa-mangsa banjir tersebut? Bantuan apa ni? Bukan saja kita akan memastikan bahawa dari segi isu menyelamat, isu apa tu, pemindahan tu dilaksanakan, tetapi dalam masa sama aktiviti-aktiviti pasca banjir juga akan diselaraskan oleh jawatankuasa-jawatankuasa yang kita sebut tadi. Ya. Ini akan melibatkan pelibatan daripada pelbagai pihak, NGO, pelajar-pelajar untuk terutama sekali dari segi pembersihan kawasan-kawasan yang terbabit dengan banjir. Jadi koordinasi ini akan juga dilakukan, yang mana di peringkat daerah akan dikoordinasikan oleh pegawai daerah negeri oleh yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri dan di peringkat persetuan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Jadi bukan saja bantuan akan diberikan semasa berlaku bencana, tetapi selepas bencana juga kita akan lakukan. Baik. Okey, ini antara fahaman kita bersamalah untuk kita mencegah daripada risiko-risiko yang boleh berlaku sepanjang musim monsun timur laut ini ataupun lebih kita kenali sebagai musim tengkujuh ini. Jadi saya yakin pihak Datuk sangat sibuk dalam monsun timur laut ini dengan kesiapsiagaannya, strategi pelaksanaannya dan juga kalau kita lihat dari segi anggota, pegawai dan segalanya, cuti dibekukan, Syafiqah. Itu penting. Yang paling penting ialah keselamatan masyarakat khususnya yang berada di kawasan-kawasan yang terjejas. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Khairul Syahril Idrus, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Baik, sekarang ini kita nak berehat seketika. Kita nak pergi bagan Datuk. Kita dah tengok promo. Kita dua kan? Kita nak main apa kat sana? Kelapa. Tarik kelapa. Tarik kelapa. Jom kita saksikan promo ini. Lokasi seterusnya, saksikan SPM at Camp Segenting secara langsung dari Camp Segenting Port Dickson Negeri Sembilan, Sabtu 5 Oktober 2024, 8 hingga 10 pagi, sempena sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-91. Angkatan Masa Hadapan Benteng Pertahanan Negara. SPM at Camp Segenting.
Puan. Anak-anak di bawah umur 13 tahun tidak dibenarkan memiliki akaun TikTok, akaun Facebook, akaun Instagram dan mana-mana akaun media sosial yang lain. Sebagai wanita berusia, pemilihan produk yang betul penting buat saya. Maklumlah, dah berumur. Penjagaan pun kenalah lebih untuk kulit kekal cantik dan nampak muda. Untuk mereka pun, saya pastikan yang terbaik. Dulu ada masalah jerawat, kulit tak sekata dan kusam. Yelah, terlalu banyak aktiviti luar. Saya amalkan Advanced White dari V Asia. Diperkaya dengan blackcurrant, astaxanthin, vitamin C dan macam-macam lagi. Dengan Advanced White, kulit cerah berseri. Pilihan ibu kan mestilah yang terbaik. Pastikan V Asia baru beli. Ya, pastikan V Asia baru beli. Ha, hari ini ada petua untuk anda semua yang menginginkan kulit sehat, cerah, gebu dan berseri. Rahsianya kena tanya orang sebelah saya, iaitu Dato' Azrin Mohd Razif. Apa khabar Dato'? Baik, sihat Munawar. Alhamdulillah. Terima kasih Munawar. Ya. Ya. Apa nak dikongsikan hari ini Dato'? Terima kasih Munawar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton sahabat Malaysia Munawar ya. Pagi-pagi macam ni ya, pastinya kita kena ceria, kita kena happy-happy Munawar sebab betul. Apa ya? Ramai antara kita ya sebenarnya kadang-kadang ada mungkin yang dekat rumah, ada mungkin yang nak keluar ya ataupun nak bekerja dan sebagainya Munawar. Sebab pada saya perkara paling penting sekali ialah penampilan kita. Sebab apa? Kalaulah penampilan kita Munawar ya nampak sedih, nampak kusam kulit tu, kita akan rasa malu ataupun kurang keyakinan diri. Ha, sebab tu kulit yang cantik ni memainkan peranan yang penting. Sebab apa? Yang pertama sekali adalah untuk keyakinan diri kita sendiri Munawar. Yang keduanya barulah kalau pasangan kita tengok sedap mata memandang Munawar ya. Tua tetap tua, kita tak boleh lari daripada penuaan. Semua orang akan tua Munawar. Macam mana cara untuk kita melambat penuaan Munawar. Hari ini kalau tengok kat depan saya ni ada rangkaian produk makanan yang dapat membantu anda untuk melambatkan fasa penuaan. Saya faham ya, dengan peningkatan usia Munawar, perubahan hormon dia menyebabkan kadang-kadang kita nampak lebih tua dari usia sebenar. Itu yang kita takut ya, tua dari usia sebenar. Sedangkan kalau boleh kita nak nampak awet muda ya. Sebab saya kata tua tetap tua, macam mana cara untuk kita melambatkan penuaan bergantung kepada kebijaksanaan kita. Sebab tu ya, pengambilan makanan tambahan memainkan peranan yang sangat-sangat penting Munawar. Dan hari ini kalau tengok dekat depan saya ni ada makanan tambahan yang dah lama dekat pasaran Munawar, lebih daripada 10 tahun. Alhamdulillah ya, pengguna-pengguna yang amalkan ya cukup berpuas hati. Kalau sebelum ni ada masalah kulit kusam, alhamdulillah sekarang bila amalkan Advanced White tadi, kulit makin cantik, makin bersih Munawar. Kalau sebelum ni ada kulit jeragat, jeragat dah makin pudar ya. Sedangkan Munawar, pengguna-pengguna saya baru minum, dia kata baru minum separuh botol Advanced White ni dah boleh tengok perubahan ni. Kalau tumit kaki merekah, dia kata sekarang ni dah tak merekah lagi ya. Dan kenapa ya saya sangat mencadangkan anda semua untuk mengamalkan makanan tambahan seperti yang ada kat depan saya ni? Sebab apa Munawar? Ini adalah formulasi terbaik ya oleh pakar pemakanan untuk penjagaan kulit. Dan kalau tengok Munawar, saya juga turut bawa ke hari ni Super White V Asia. Yang ni adalah formulasi terbaru ya untuk penjagaan kulit, yang mana dalam Super White V Asia ni menggabungkan ya bahan-bahan terbaik yang tinggi antioksidan seperti astaxanthin ya dan juga mengandungi superberries, hitayon, serapon F ya, yang mana satu kajian ya di Jepun oleh seorang profesor Takashi Lino mendapati pengambilan serapon F ni dapat membantu mencerahkan melanin kulit yang gelap. Ha, maksudnya melanin ni adalah kadang-kadang ya, pigmentasi muka kita berjeragat, berpeta-peta kat muka tu sebab apa? Perubahan hormon. Dengan peningkatan usia, perubahan hormon ni menyebabkan masalah jeragat, pigmentasi, masalah jerawat, kadang-kadang kulit kita semakin kendur. Tak kurang juga wanita terutamanya ya, terdedah dengan cuaca yang panas, haba masakan juga boleh menyebabkan kan kata orang tu kulit kita semakin kusam dan penuaan cepat berlaku, sehinggalah kata orang tu sinaran UVA, UVB ya menembusi lapisan epidermis kulit kita. Sebab tu ya pengambilan makanan tambahan yang ada kat depan saya ni, kalau tengok Super White ni sangat-sangat baik untuk mencegah ya melambatkan penuaan. Sebab apa? Dalam Super White V Asia ni kalau ikutkan ya, ada bahan seperti Vicoa dan juga Lyco 360 ya, yang mana Vicoa dan juga Lyco 360 ni bertindak sebagai oral sunblock ya. Maksudnya kalau kita minum dulu Super White ni sebelum keluar rumah, sebelum masak panas ataupun terdedah dengan cuaca yang panas, haba dan sebagainya ya, pengambilan dapat membantu melindungi kulit kita daripada sinaran UVA dan juga UVB, yang mana ya kedua-dua ni lah menyebabkan masalah kulit kita cepat gelap, cepat kusam, masalah kulit yang berjeragat ya. Pengambilan ni sangat-sangat membantu Munawar. 10 minit 15 minit sebelum minum, sebelum kita keluar panas, minum Super White ini membantu anda. Dan juga ya, cara pembelian sangat-sangat mudah. Dengan setiap pembelian ini, anda akan dapat shaker ni secara percuma. Shaker ni masukkan air 150 ml. Lepas itu kita tuang 1 hingga 2 scoop. Kemudian kita shake dan sedia untuk diminum Munawar. Dan sebenarnya pagi ini Munawar, ya, saya nak jumpa anda semua yang mana
Super White ni adalah formulasi yang tinggi antioksidan. Saya nak tuang dalam larutan betadine yang gelap ni. Nampak tak larutan betadine ni adalah gelap ya. Yang mana ini menunjukkan bahawa sebenarnya Super White Viasia ni adalah formulasi yang tinggi dengan antioksidan. Nampak tak Munawar? Saya tuang. Okey. Okay. Larutan yang gelap ni dia dah bertukar warna. Jadi cerah. Yang mana ia menunjukkan bahawa Super White ni adalah formulasi yang tinggi dengan rumusan antioksidan ya. Bayangkan dalam satu sekali bancuhan ni ya, anda minum ni ada 300 mg kandungan vitamin C dan juga dalam ni juga ada hitayon, serapon F, super berries ya, dan juga astaxanthin yang membantu proses pencerahan kulit dan juga membaiki tisu kulit yang rosak. Dan juga dalam sama juga ia menawar sangat baik sebab apa, dia membantu juga untuk mengurangkan kedutan dan juga garis-garis halus. Dan sekarang ni menawar dekat tangan saya. Kalau tengok kat botol ni, sebelum saya tunjuk tadi semua ni menawar, tengok ya dekat botol ni, kalau tengok ya perubahan kulit ya daripada gelap makin cerah, saya rasa semua orang mengimpikan kulit yang bersih macam ni menawar. Betul. Dan juga dekat tangan saya juga menawar, ini adalah antara pengguna kita yang mana kalau sebelum ni nampak tak kulit dia kusam ya, tak bermaya, masalah jerawat, nampak tak lingkaran gelap bawah mata, selepas mengamalkan Super White Viasia nampak tak perbezaan jerawat yang kronik teruk ni menawar ya, ramai orang sebelum. Ya sebelum. Okey, ni selepas. Selepasnya. Nampak tak perbezaan sebelum dan juga selepas mengamalkan Super White Viasia menawar ya, perubahan itu tarik sebenarnya ramai ya pengguna kita yang kata-kata cukup berpuas hati. Ini juga antara pengguna kami, nampak tak akak ni, ini yang dah berusia, tadi pengguna yang sedikit muda, ini yang berusia ya, kalau tengok bawah mata lingkaran gelap ya, masalah kata-kata jeragat dia selepas mengamalkan Super White, nampak tak, nampak lebih muda dari usia sebenar. Jadi akak-akak dekat rumah sana, tunggu apa lagi menawar ya? Nampak 10 tahun ya, lagi. Nampak muda lagi muda dari usia sebenar. Ini pengguna yang kongsikan dengan kami sendiri ya, perubahan yang dialami setelah mengamalkan Super White Viasia. Nampak tak beza dia menawar? Wow, cantik betul. Ya. Itulah ya. Jadi kepada anda yang mana yang mungkin nak perubahan kulit yang cantik macam adik ni juga menawar, kalau tengok ya perbezaan. Yang ini diamalkan Advanced White Viasia sejak dulu lagi ya, dah lama pengguna ni amalkan. Nampak tak perubahan dia begitu ketara sekali menawar ya. Kalau sebelum ni ada masalah parut jerawat, bawah mata lingkaran gelap ya, toner tidak sekata. Setelah mengamalkan Advanced White, kulit dia lebih cerah sekata. Dan sebenarnya menawar, bercakap ini dua produk yang ada dekat depan saya ni, kalau tengok ya, Super White Viasia dan juga Advanced White, apa beza dua-dua ni menawar? Okey, pertama sekali ya, Super White Viasia ni adalah formulasi terbaru. Yang ni adalah formulasi tanpa collagen ya, yang mana kita juga tambah baik dengan rumusan biotin. Biotin ni sangat baik untuk melebatkan rambut, menguatkan kita punya kuku dan juga mencantikkan kulit kita juga ya, Super White. Advanced White ni pula adalah formulasi yang ada collagen. Jadi kepada anda yang mungkin suka dengan pemakanan collagen dan juga yang mungkin tak ada alahan dengan pengambilan collagen, boleh amalkan Advanced White Viasia ni menawar. Itu perbezaannya. Ya, itu perbezaannya. Dan sebenarnya dalam Advanced White dan juga Super White ya, ada astaxanthin ya, yang mana astaxanthin ni sangat baik untuk kecantikan kulit ya. Pengambilan astaxanthin ni bersama dengan 6000 kali ganda vitamin C, 800 hingga 1000 kali ganda coenzyme CoQ10 ya. Dan juga kalau kita tengok ya, ada khasiat pine bark dalam Advanced White ni yang mana dapat membantu ya untuk membaiki tisu kulit yang rosak. Bayangkan ya, ramai antara kita disebabkan oleh kata-kata faktor penuaan dan juga ya perubahan cuaca ataupun kadang ada masalah jerawat dulu sehingga meninggalkan kesan parut dalam. Jadi salah satu cara untuk merawat parut jerawat ni adalah dengan pengambilan pine bark ya. Pine bark ni sangat-sangat baik ya. Ada beberapa kajian secara terperinci untuk membantu membaiki tisu kulit yang dah rosak menawar. Jadi harga Super White dan juga Advanced White Viasia ni hanyalah RM40 sahaja satu botol ni. Anda boleh dapatkan di mana-mana platform. Dekat TikTok kita pun ada promosi, dekat Shopee pun ada promosi dan juga di toko-toko jamu pun anda boleh dapatkan. Dan juga kalau dah lama kita minum salah satu ni Advanced White ataupun Super White, untuk luaran menawar jangan lupa. Luaran pula. Jangan lupa gunakan ini dia, set Perfect White Viasia. Okey, Perfect White Viasia ni adalah set pencerah wajah 4 dalam 1. Yang ni sesuai untuk semua, lelaki dan juga wanita. Kalau anda ada masalah jeragat, pigmentasi, kulit tak sekata, kulit kusam, kulit tak bermaya, ini adalah solusi yang terbaik untuk anda. Sebab apa? Ini adalah formulasi bebas bahan terlarang. Kalau kita tengok baru-baru ni ya, ada produk wajah yang kata orang tu ada mengandungi bahan terlarang seperti hidroquinon, mercury dan sebagainya. Sangat-sangat berbahaya. Yang ni anda tak perlu risau. Perfect White ini adalah produk penyegar wajah tanpa hidroquinon, tanpa tretinoin, tanpa mercury, tanpa betamethasone ya, yang mana sangat-sangat berisiko untuk kulit anda. Jadi dalam Perfect White Viasia ni kita gunakan bahan-bahan pencerahan seperti whitenol. Whitenol liposome ni ada niacinamide ya, ada 4-butyl-resveratrol, yang mana kesemua bahan-bahan ini sangat baik untuk mencerahkan kulit anda. Ada 4 langkah. Pertama sekali, Pearl Whitening Cleanser, cuci muka. Yang kedua, kita ada Facial Treatment Essence. Treatment Essence ni ada Pitera. Sangat-sangat bagus untuk mengecutkan pori wajah, membersihkan pori kita yang kadang-kadang tu tersumbat dan sebagainya. Dan juga dibantu untuk lembutkan blackhead dan juga whitehead kat hidung kita.
waktu siang. Jangan lupa tambah guna kita punya Magic Skin Day Cream. Sunscreen kita ni sangat-sangat bagus. Okey, dia warna putih tau, Munawar. Masih ada masa kan? Okey, okay, warna putih. Warna putih. Okey, saya nak cuba anda ya, warna putih. Dan okay, sebenarnya kita tunjuk kepada penonton sekarang ni. Okey. Okay, dia warna putih, Munawar. Sementara tu kita tengok visual kat KCTV TV ni adalah visual advanced white. Kadang-kadang ya disebabkan oleh masalah kulit muka kita, kita rasa kurang kena diri ya, Munawar. Yang betul. Mana ya, penjaga wajah ni memainkan peranan yang sangat sangat penting ya. Bukan je wajah tapi kulit kita seluruh badan ya. Sebab apa? Kadang-kadang kalaulah kulit kita ni kusam, tak bermaya, Munawar ya. Sebab tentu kita rasa rendah diri. Jadi dengan pengambilan advanced white ni dapat membantu anda untuk memiliki kulit yang lebih anjal ya, yang lebih awet muda. Saya percaya dah pasti makcik-makcik, akak-akak kat rumah ya, abang-abang yang mungkin tengah tengok TV sekarang ni, semua orang nak kulit yang cantik, Munawar ya, nak kulit yang bersih. Jadi rumusan bahan-bahan dalam ni seperti tomato, ada lycopene ya, ada ekstrak vitamin C, kulit kayu pine itu semua dapat membantu anda untuk mendapatkan kulit yang cantik. Sebab apa? Cara pengambilan makanan tambahan ni sangat mudah, Munawar. Kalau biasa kita kadang-kadang ya dekat luar terlalu banyak sangat produk penjagaan kulit, kadang-kadang kita sampai keliru nak buat pilihan. Tapi anda tak perlu risau sebab apa? Produk Viasan ni dah lama dekat pasaran, lebih 10 tahun. Pengguna-pengguna yang amalkan cukup berpuas hati. Sebab apa ya? Seawal pengambilan dia kata tak sampai separuh botol pun, Munawar, dah boleh tengok perubahan. Sebagai contoh, kalau tumit kaki yang merekah pecah-pecah tu, minumlah Advanced White ataupun Super White, sangat-sangat membantu anda. Dan sekarang ni, Munawar, kita sambung balik pasal Perfect White ni. Okey, yang ni kalau pakai sunscreen ni, krim siang ni, saya tunjuk kepada anda semua, warna putih, Munawar. Okey, dia warna putih. Kalau boleh saya minta kamera fokus kat tangan saya, Munawar. Yang mana warna putih ni dia akan berubah ikut warna kulit anda. Nampak tak? Saya dah mula ratakan. Nampak tak? Warna dia dah bertukar warna, Munawar. Jadi warna coklat dia akan mengikut warna kulit anda. Nampak tak? Sekarang dah bertukar warna coklat. Jadi tak perlu risau ya, dia tak berminyak, tak bercapuk dan juga mudah menyerap, sesuai untuk lelaki dan juga wanita, semua jenis kulit. Ni kita punya sunscreen dia, Magic Skin Day Cream. Saya ulang balik, nama dia Perfect White Magic Skin Day Cream. Kita juga jual secara berasingan. Boleh pakai sebagai sunscreen sebelum keluar rumah, boleh pakai, membantu melindungi kulit daripada sinaran UV dan juga sangat bagus. Sebab apa ya, dia tak bercapuk, tak berminyak dan juga harga dia, kalau nak beli secara berasingan, harga dia RM35 sahaja, Munawar. Ini nama dia Magic Skin Day Cream. Dan kalau nak dapatkan dalam set Perfect White kita ni, satu kotak ni harga RM72, ada 4 barangan ya. Ini adalah set percubaan kita. Jadi promosi hari ini untuk anda penonton Selamat Pagi Malaysia. Seperti biasa, kalau saya bersiaran kat Selamat Pagi Malaysia ni, saya akan bagi promosi istimewa. Okey, harga hari ni untuk anda berapa agak-agak, Munawar? Oh, kalau tadi 70 mungkin Dato' nak kurang jadi 60. Okay. Hari ni ya, satu botol Super White ni harga RM40. Advance pun RM40. Okey, harga kita punya Perfect White dah RM72 ya. Okey, promosi untuk anda ya hari ini saja, saya nak buat promosi 3 barangan RM100 sahaja. Wow. 3 produk RM100. Maksudnya anda kena pilih sama ada 2 botol Super White ataupun 2 botol Advance White dengan 1 Perfect White. Saya ulang balik ya, 2 botol Super White ataupun 2 botol Advance White dengan kita punya satu set Perfect White hanya RM100 termasuk penghantaran. Boleh terus WhatsApp ke talian kami 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492. Munawar, kalau Soki saya tahu dia akan marah. Sebab apa ya, satu botol dah RM40, dua botol dah RM80. Harga Perfect White kita dah RM72, RM152. Penghantaran dah RM10, RM162. Tapi hari ini jimat? Hari ini hanya RM100 termasuk penghantaran. Maksudnya anda jimat RM62. Boleh terus dapatkan di toko-toko jamu, boleh dekat Shopee, boleh. Ataupun nak beli dari HQ kami, WhatsApp terus ke talian kami 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492. Jangan lupa follow TikTok saya, Dato' Azril di Asia. Dato' Azril di Asia. Banyak sangat perkongsian-perkongsian kesihatan, kecantikan dan juga harga yang kita bagi, harga yang murah-murah untuk anda semua. Sebab apa? Saya nak anda merasai keberkesanan dan paling penting anda tak perlu risau. Sebab apa? Kualiti produk kita adalah produk yang mendapat penganugerahan sebagai super brand, super health brand. Dan juga Munawar boleh scan sekarang, imbas kami punya QR code. Ini adalah katalog produk V Asia. Semua rangkaian produk V Asia ada dekat katalog ni. Scan sekarang ni, sementara tertera dekat kaca TV anda. Anda boleh lihat ya, rangkaian-rangkaian produk V Asia dapat membantu anda untuk dapatkan katalog tu, kesihatan yang baik, kulit yang cantik dan juga anda tak perlu risau. Sebab apa? Produk Viasia semestinya produk yang bebas dari bahan terlarang. Dan juga ya, dengan pembelian anda, kita juga turut salurkan kepada Yayasan Viasia untuk membangunkan mereka yang memerlukan, Munawar. Dan juga anda tak perlu risau sebab apa ya, produk kami juga berdaftar dan juga mendapat notifikasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi bagi anda yang nak informasi lebih lanjut, boleh terus WhatsApp ke HQ kami 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492, Munawar.
Awak. Mm-hmm. Ingat kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan Via Asia baru beli, sebab Via Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herbal Bukalti pada harga yang mampu milik. Jangan lupa nak kulit cerah, bersih, putih macam Munawar, mulus ni. Macam minum Super White ataupun Advance White Via Asia, dan juga untuk penjaga wajah, jangan lupa dapatkan kita punya set Perfect White Via Asia ni, Munawar. InsyaAllah. Okay. Masalah jeragat, jerawat belakang badan, kusam, berminyak semua akan dapat diatasi dengan penjagaan produk Via Asia ni. Nak nampak lebih muda daripada usia, menggunakan Via Asia. Promosi hebat hari ini. 3 produk RM100 sahaja. Terhad hanya untuk 40 pemanggil yang WhatsApp kami saja. Jadi jangan lupa WhatsApp ke talian kami 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492. Terima kasih, Munawar. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, untuk perkongsian selanjutnya, kita nak bersama dengan Syafiqah Ishak. Silakan Syafiqah. Baik, terima kasih Munawar. Seterusnya, kita nak ke cerita pagi Selangor. Langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Terus sahaja bersama dengan rakan kita di sana bagi program Talaki Kitab Turat Islami. Jadi silakan Zanaria untuk cerita pagi Selangor. Baiklah Syafiqah, cerita pagi Negeri Selangor hari ini saya bawa ke anda secara langsung di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam ini, sempena program Talaki Kitab Turat Islami yang berlangsung bermula hari ini sehinggalah Khamis nanti. Dan bagi mengetahuinya dengan lebih lanjut, kita terus saja bersama dengan pengarah Sekretariat Turat Islami Selangor, iaitu Ustaz Muhammad Farhan Nur Afendi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai program hari ini, tujuan utama ia diadakan? Program pada Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Program kali ini adalah program Siri Talaki Kitab Turoth, merupakan program ataupun kesinambungan daripada program Festival Turoth Islami Selangor yang telah pun berjaya dilaksanakan kali kedua pada bulan Mei yang lalu, yang mana penganjuran kali pertamanya yang julung-julung kali diadakan pada tahun lepas mengangkat kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali yang tidak asing lagi di alam Nusantara dan di dunia Islam. Jadi pengajian ini adalah pengajian secara bertalaki, iaitu pengajian secara bersemuka di antara murid dengan guru, di hadapan guru menggunakan kitab, membaca dari huruf ke huruf. Dan penganjuran program ini pada hari ini merupakan penganjuran kali ketujuh dilaksanakan sejak dia kali pertama dilaksanakan pada Festival Turoth tahun lepas. Dan program ini diadakan secara berkala. Setahun program ini berlangsung selama 4 kali, iaitu pada bulan Syaban, bulan Syawal, bulan Zulhijjah dan juga yang terakhir pada bulan Rabiul Awal. Program ini merupakan bacaan sambungan kepada bacaan kitab Ihya Ulumuddin yang telah diterjemahkan secara besar-besaran oleh inisiatif Buku Darul Ihsan melalui sokongan penuh Kerajaan Negeri Selangor, melalui Yayasan Menteri Besar Incorporated, Menteri Besar Selangor Incorporated. Program ini juga turut mengupas satu lagi kitab, iaitu Mawaqif Al-Marjan yang merupakan karangan oleh Bapa Ismail sendiri tentang akidah. Dan program ini merupakan anjuran bersama inisiatif Buku Darul Ihsan, iaitu IBDE, dan juga Pejabat Datuk Menteri Besar Selangor, Media Selangor, Akademi Pemikiran Turoth Islami dan juga Masjid Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Okey Ustaz, ramai juga nak tahu program ini berlangsung pagi dan juga malam Ustaz, daripada pukul berapa ke pukul berapa? Baik, program ini akan berlangsung selama 3 hari untuk yang bagi program penutup untuk tahun ini, iaitu pada hari ini, bermula pada hari ini hingga hari Khamis, daripada 1 hari bulan hingga 3 hari bulan. Untuk hari ini ada 2 sesi pengajian, iaitu pada jam 9 pagi hingga 11 tengah hari, hingga 11 pagi, dan juga di sebelah malamnya pada jam 9 malam hingga 11 malam. Dan pada keesokannya akan ada pengajian sesi pagi seperti pada hari ini, jam 9 pagi hingga 11 pagi, dan begitu juga pada hari Khamis. Dan kesemua pengajian ini dilaksanakan di Dewan Solat Bawah Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Ustaz melihat melalui program ini, dianggarkan sasaran sendiri pihak masjid sendiri, berapa ramai yang akan hadir ke program ini?
kebiasaan program ini daripada program lepas yang telah kita laksanakan, kehadiran adalah seramai sekitar 150 ke 200 peserta. Dan kebanyakan yang datang ni memang menggunakan kitab, membeli kitab-kitab yang diterjemahkan dan juga kitab asal bahasa Arab, juga begitu juga dengan kitab Mawakif Marjan yang dikarang oleh Baba Ismail juga dapat dibeli di sini. Okey Ustaz, mungkin Ustaz sendiri boleh wawarkan kerana program ini akan berlangsung sehingga hari Khamis. Untuk orang ramai di sekitar Shah Alam atau di luar Shah Alam sendiri untuk datang untuk untuk menyertai program ini? Saya dengan ini menyeru atau menjemput orang ramai untuk sama-sama memeriahkan majlis ilmu di Masjid Shah Alam dengan datang menadah kitab untuk sama-sama turut menyemarakkan minat terhadap warisan keilmuan Islam dengan keyakinan ia sebagai penawar kepada kemelut moden. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami dalam Cerita Pagi Negeri Selangor. Saya kira setakat ini dulu Cerita Pagi untuk Negeri Selangor. Kita kembali bersama Munawar dan juga Syafiqah. Silakan. Baik, terima kasih Zanaria untuk Cerita Pagi Selangor. Itu langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam bersempena program Talaki Kitab Turat Islami. Okey, kita nak beralih ke segmen terakhir kita untuk siaran pada hari ini, iaitu berkenaan Bulan Kaunseling Kebangsaan 2024. Seperti yang kita sedia maklum, bermula pada tahun 2016, bulan Oktober telah diisytiharkan sebagai Bulan Kaunseling Kebangsaan selaras dengan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia yang disambut pada 10 Oktober setiap tahun. Jadi kita nak memperincikan dengan lebih lanjut, kita perkenalkan tetamu kita iaitu Profesor Dr. Ahmad Jazimin Jusoh yang merupakan pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga merangkap Setiausaha Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Prof hari ini? Alhamdulillah, sejuk sikit. Sejuk. Itulah sejuk di studio. Kadang-kadang kita tak tahu bagaimana dengan cuaca di luar kan. Betul. Tapi itulah bagaimana sebenarnya kalau kita boleh lihat pada waktu kini, suhu dan juga situasi masyarakat Malaysia khususnya berkaitan dengan kesihatan mental ini. Apa di antara faktor-faktor yang boleh mengakibatkan kesihatan mental mereka terganggu? Prof. Okay. Pertama, saya nak ulas berkaitan dengan Bulan Kaunseling Kebangsaan. Ya. Itu sebab saya nak ucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kerana telah mengisytiharkan Bulan Kaunseling Kebangsaan. Itu salah satu keperluan besar berkaitan dengan kesihatan mental, di mana tujuan sebenar Bulan Kaunseling Kebangsaan ini adalah untuk menyedarkan rakyat, menyedarkan masyarakat berkaitan dengan kepentingan psikologi. Ya. Psikologi ini melibatkan fikiran kita, tingkah laku kita, perasaan kita, malah fisiologi kita berkaitan dengan diri kita, betul, diri psikologi. Jadi dari segi kesihatan mental ini sudah tentu penting untuk kehidupan yang berterusan. Sebab kita bukan hanya jasad, betul, tetapi juga dari segi aspek psikologi. Ya. Dan untuk pengetahuan Syafiqah dan juga Munawar, Bulan Kaunseling Kebangsaan yang dicetuskan oleh Perkama Internasional, salah satu badan NGO pada waktu itu tahun 2016 dan telah diisytiharkan oleh Kementerian Wanita. Dan saya masih ingat lagi yang cetuskan tersebut adalah Presiden sekarang ini, okay, Datuk Dr. Abdul Halim Hussein, Presiden Perkama telah cadangkan kepada Datuk Seri Rohani Karim berkaitan dengan Bulan Kaunseling Kebangsaan ini. Jadi sudah tentu bila ada bulan ini, pengamal-pengamal kaunseling akan ada semangat untuk mewar-warkan dan juga berusaha untuk bekerja dengan lebih kuat lagi demi untuk kesejahteraan psikologi individu dan juga psikologi manusia. Suka saya imbau kembali tentang perkembangan kaunseling di Malaysia ini sehingga banyak orang bercerita tentang kaunseling, kesihatan mental, bimbingan psikologi. Sebenarnya hasil daripada tradisi kepimpinan pemimpin-pemimpin dalam bidang kaunseling yang lepas. Kita mulakan dengan Profesor Emeritus
Allahyarham, Datuk Abdul Halim Osman. Kemudian sekarang ini masih ada lagi Prof Emeritus Amir Awang. Kemudian pergi kepada Prof Mansur Abdullah. Allahyarham Datuk Yunus. Datuk Ismail Alias. Kemudian Tan Sri Nordin Kardi. Dan juga sekarang ini adalah Datuk Dr. Abdul Halim Hussein. Jadi mereka-mereka ini bercakap berkaitan dengan kaunseling. Malah negara kita ini kalau yang resmi kaunselor berdaftar lebih kurang dalam 11,670 orang yang berdaftar. Yang tak daftar ada lagi. Saya agak dalam hampir 20,000 yang tak daftar. Di mana mereka ini hasil daripada didikan-didikan guru-guru dan pemimpin yang telah saya sebutkan tadi yang merata. Jadi kaunselor-kaunselor ini ada di merata tempat sekarang ini. Di mana-mana jabatan. Jabatan kerajaan, jabatan swasta, malah industri sudah ada kaunselor. Dan juga di institusi-institusi pengajian tinggi. Di baik di universiti, Universiti Pendidikan Ustaz Idris, tempat saya sendiri. Di Universiti Melaya, Universiti Utara Malaysia, Universiti Terengganu, Malaysia Terengganu, UNIMAS, dan UMS. Seterusnya di Politeknik juga ada. Apa nama ni, kaunselor. Dan juga di di sekolah-sekolah dan sebagainya. Jadi ini ramai yang ada semangat untuk bantu negara kita melalui perkhidmatan kaunseling. Khasnya untuk perkembangan kesihatan mental. Satu perkhidmatan yang sangat penting sebenarnya untuk kita mensejahterakan masyarakat kita, khususnya untuk individu, untuk mereka mencapai potensi kesejahteraan yang optimum. Dan pastinya kalau kita bercakap berkenaan bulan kaunseling kebangsaan nasional ini, apa cabaran yang ditempuhi sejak daripada dahulu sehingga sekarang? Mungkin kita boleh menyentuh berkenaan stigma yang dari dahulu sampai sekarang memang tak pernah lusuh. Memang ada lagi sampai sekarang ni. Sampai orang kadang takut nak pergi jumpa kaunseling sebab takut ada stigma itu. Bagaimana, Prof? Benar kata Munawar tu. Cabaran pertama bila sebut je kaunseling ingat masalah. Jadi itu dia punya stigma dia kan. Sedangkan kaunseling ini kalau ikut dari segi definisinya ataupun dari segi yang paling mudah adalah untuk membantu individu secara psikologi dengan teknik dan juga proses yang tertentu. Sebab itu kalau saya biasanya ungkap kaunseling ini secara lebih akademik bahawa kaunseling ini dia ada prosesnya. Ada prosesnya secara saintifik. Ada kemahirannya secara saintifik. Ada bagaimana nak memahami individu itu pun ada dia punya teorinya. Ada rangkanya. Ada frameworknya. Dan satu lagi bagaimana nak bantu individu itu pun ada aplikasi dan juga tekniknya. Jadi maknanya apa? Maknanya bahawa kaunseling ini bukan sembang kosong. Bukan nasihat semata-mata. Dan bukan juga bagi ubat. Kaunseling ini adalah satu proses untuk mengenal diri, untuk didik mengenal diri. Malah bagi saya kaunseling ini juga eksklusif. Betul. Sebab dalam kaunseling secara persi perlu ada satu kesediaan untuk seseorang individu berusaha untuk berubah. Mengimpikan untuk berubah. Kerana apa? Kerana kita memahami bahawa setiap individu mempunyai needs yang berbeza-beza. Masing-masing ada keinginan masing-masing. Tidak mudah sebenarnya. Syafiqah, tidak mudah. Bila seorang kaunselor nak bantu klien ataupun nak bantu individu ini, tidak mudah. Dan lebihnya kaunseling pula, dari segi bagaimana kita mengungkap ataupun menghebahkan kaunseling itu dalam bentuk yang lebih mudah difahami oleh masyarakat melalui program, melalui bimbingan, melalui aktiviti. Sebab itu pentingnya
seorang kaunselor itu adalah orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang mereka sendiri. Jadi kalau tengok sekarang ini, kalau Syafiqah dan Munawar perasan bahawa banyak program-program yang telah dilaksanakan, sama ada dalam bentuk bimbingan, dalam bentuk convention, dalam bentuk conference. Malah sekarang ini Datuk Presiden saya sedang berada di Unimas untuk international conference bagi sektor perkhidmatan awam. Timbalan Presiden saya, Prof. Datuk Mansur, sekarang ini berada di MARA untuk program more kepada pemerkasaan remaja. Saya berada di sinilah. Dan rakan-rakan yang lain sedang bertebaran sekarang ini. Malah kami juga ada gabungan, dipanggil gabungan Persatuan Kaunseling Malaysia. Yang dalam itu ada Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan. Ada AKRAB. Ada PK MARA. Ada PK. Ada ABIM pun ada. Dia unit helwa dia kan. Dan juga termasuk MCCA, Malaysian Chinese Association Counseling. Jadi kita pun ada untuk bergabung bersama bagi membantu negara untuk menerangkan dan memberi maklumat ataupun psiko pendidikan kepada rakyat untuk mengerti tentang counseling dan juga bersama-sama untuk kita sayang diri kita dari segi mengangkat ke arah psikologikal yang sihat. Ya. Antara perkara yang saya kagum dengan seorang kaunselor ni ialah kemahiran mendengar mereka. Mendengar bukan saja mendengar menggunakan telinga, tetapi mendengar menggunakan hati. Ada empathy di situ. Kerana selalunya kita ni bila berjumpa dengan kaunselor, kita ingin berkongsi, meluahkan apa yang terpendam di buku hati. Kalau kita lihat kepada tema untuk sambutan kali ini, tekad empati sejahtera insani. Mengapa tema ini dipilih dan juga diangkat sambutan kali ini? Kalau nak jawapan yang mudah, dia memang berpaksikan Malaysia Madani lah. Sebab kalau kita tengok dari segi ilmunya, tekad, empati, sejahtera insani memang ada kaitan dengan aspek psikologi. Perkataan empati, kaunselor harus faham bagaimana nak memahami orang lain. Sejahtera insani ini karamah insaniah. Bagaimana nak mengangkat martabat insan. Jadi kalau dari segi ilmu kaunseling, setiap orang punya keinginan berbeza. Seorang perlukan kasih sayang. Mereka perlukan penghargaan. Mereka perlukan kebahagiaan. Kan? Mereka perlukan keseronokan. Malah mereka perlukan rasa ingin terus hidup, rasa ingin kuat untuk terus melayar kehidupan mereka. Semua perlukan kepada ketahanan diri dan juga keyakinan diri. Malah saya kata tadi berkaitan dengan Malaysia Madani, kita ada 6 prinsip kan. Mampan, sejahtera, hormat orang, keyakinan, ihsan dan inovasi, daya cipta. Jadi saya ingat elemen-elemen itu pun tidak lari daripada kaunseling itu sendiri. Jadi ini yang agak tepatlah. Dan insya-Allah pada 15 Oktober nanti menteri YB Datuk Seri Nancy Shukri akan perincikan lagi tekad empati sejahtera insani ini di Indah Spring Resort pada 15 Oktober nanti. Okey. Kita yakin sepanjang bulan Oktober ni banyak aktiviti dan juga program yang akan dilaksanakan. Jadi bagaimana masyarakat Malaysia boleh mengetahui aktiviti tersebut? Adakah laman sesawang ataupun media sosial? Okey. Macam di Perkaman International, kita ada FB Perkaman International. Dan kita ada Instagram. Malah dalam lembaga kaunselor sendiri pun dia ada laman web dan kita pun ada laman web. Dan setiap persatuan pun saya kira masing-masing punya cara masing-masing untuk menyampaikan mesej berkaitan dengan pendidikan kaunseling. Insya-Allah. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami hari ini bersempena dengan Bulan Kaunseling Kebangsaan 2024. Jadi sekiranya anda mempunyai sesuatu yang terbuku di hati tu, jangan segan, jangan malu buangkan stigma yang ada sekarang ini untuk terus saja berjumpa dengan kaunselor yang bertauliah dan juga yang berdaftar. Itu yang paling penting. Itu yang paling utama. Puan-puan, terima kasih untuk ucapkan bertamu kita dan juga kepada anda yang bersama kami pada hari ini sehingga jam 10 pagi
ini. Dan pastinya kita harapkan segala perkongsian pada pagi ini memberi manfaat yang cukup besar kepada anda semua. Ya, itu sahaja daripada saya dan juga Munawar. Kita akan jumpa di Perak, di Bagan Datuk semuanya pada hari Ahad dan juga Isnin ini. Jadi, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.